thank mm -hmm. you Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Profesor Saiful Bukhari STMKom beserta jajaran dekanat dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Bapak Januar Adiputra Skom Mkom yang saya hormati Ketua Acara Bits Saudari Suci Dwi Maisharo, beserta teman-teman yang bahagia. Dan terima kasih kepada Saudara Igel Sibril dari Grab, serta Saudara Muhammad Rifki Maulana dari Niaga Hoster yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya Irma Hurota ini selaku pembawa acara mengucapkan Selamat datang di acara picture yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dengan tema Developing Strategies and Innovation for a Startup Business in the New Normal Era. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung acara webinar ini, terutama kepada civitas akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer, yang ketiga sambutan pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, yang keempat sambutan ketua acara, yang kelima pembacaan rule untuk peserta, yang keenam pengenalan moderator, yang ketujuh penyampaian materi kuliah umum sesi 1, yang kedelapan penyampaian materi kuliah umum sesi 2, yang kesembilan diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Dimohon untuk seluruh peserta agar tidak mengaktifkan mic atau kamera untuk mengikuti doa dan mendengarkan sambutan. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. berdoa dapat diakhiri. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Profesor Saiful Bukhari, STMKOM. waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Rasanya kangen lama nggak ketemu mahasiswa. Ini kelihatan sekali banyak mahasiswa yang hadir. Semoga semakin siang nanti akan semakin tambah banyak lagi mahasiswa yang bisa hadir di media Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina Simasif, yaitu Pak Januar Adi, yang telah memprakarsai dan membantu para mahasiswa untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, yaitu Picture uh, Public Lecture dalam judul Developing Strategies and Innovation for a Startup Business in, in the uh, New Normal Era. Jadi uh, memang pada uh, pada era saat ini kita diuji oleh Tuhan yang maha kuasa sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, sehingga tidak ter apa ya tidak 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 eh, menyerah dengan kondisi-kondisi yang yang ada saat ini. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Igel Gabriel dan juga Pak Muhammad Rifai Maulana yang pagi hari ini insya Allah sudah hadir dan akan memberikan pencerahan kepada kami, terutama mahasiswa, untuk apa, untuk menghadapi bagaimana harusnya di, di era new normal ini kita bisa menyesuaikan terutama di dalam konteks bisnis. Memang eh, di Fasilkom ini ada tiga program studi, yaitu program studi teknologi informasi, program studi sistem informasi, dan juga program studi informatika. Nah, Himasif ini adalah himpunan dari program studi informasi. Pada awalnya eh, program studi informasi ini memang arahnya adalah kepada rekayasa perangkat lunak. Oleh karena itu cocok sekali materi pada hari ini sehingga nanti ketika mahasiswa melakukan proses rekayasa perangkat lunak, requirement requirementnya bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Dalam minggu-minggu kemarin, kebetulan saya juga mengunjungi beberapa beberapa startup yang berkembang dan Alhamdulillah eh, alumni kita masih mempunyai trademark katanya sih eh, jago di dalam desain. Jadi di dalam eh, apa, startup tersebut ada beberapa mahasiswa selain dari fasil komunet juga ada beberapa dari perguruan tinggi yang lainnya, dan katanya eh, mahasiswa kom itu eh, jago di dalam desain. Nah oleh karena itu eh, ini harus dikembangkan sehingga tidak hanya di dalam desain, terutama juga implementasi dan testingnya. Karena saya melihat implementasinya juga sudah mulai berkembang, testingnya yang perlu kita kembangkan lebih bagus lagi. Baik, juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh dosen dan mahasiswa di Fasilkom ini. Mari kita bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Semoga semua apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa bermanfaat. Tadi katanya saya disuruh membuka, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara picture atau public picture pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Saiful Bukhari, STM.com selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya, sambutan dari pembina himpunan mahasiswa Sistem Informasi kepada Bapak Januar Adiputra Eskom, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Irma. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih, Prof. Saiful, sudah bersedia membuka acara picture ini di hari weekend begitu. Jadi harusnya di rumah bersama keluarga ini menyempatkan hadir di acara kami. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia hadir di acara Picture 2020. Kemudian terima kasih kepada uh, narasumber Mas Igel dari Grab, kemudian terima kasih Mas Rifki Maulana dari Niaga poster Tidak lupa juga terima kasih Bu Maulida yang hari ini akan menjadi moderator dan uh, mendampingi acara ini nanti. Terima kasih panitia yang sudah uh, luar biasa merancang acara mulai dari persiapan dan menjaring uh, narasumber kemudian menyebarkan poster dan sebagainya. Terima kasih tanpa kalian uh, acara ini uh, tidak akan terlaksana dengan baik. Baik, jadi acara picture ini teman-teman mahasiswa, jadi acara picture ini adalah acara tahunan kami dari HIMASIF, jadi public Lecturer, jadi kuliah umum gitu. Jadi tiap tahun biasanya HIMASIF selalu mengadakan kuliah umum, namun pada tahun ini karena masa pandemi memang sedikit beda pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan cara webinar. Nah, di Picture 2020 ini kita mengangkat tentang tema inovasi dan strategi startup di masa new normal ini. Jadi, seperti kita tahu bahwa sebagian mahasiswa sepertinya sudah mulai untuk ingin membangun startup, kemudian sudah mulai ada bahkan yang sudah punya startup Nah hari ini ada dua narasumber kita dari Grab dan ya Hoster akan melakukan sharing begitu tentang strategi dan uh, inovasi yang perlu kita lakukan di masa pandemi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak. Uh, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Januar Adiputra Eskom, selaku pembina himpunan mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya, sambutan dari ketua acara kepada Saudari Suci Dwi Masyaroh, tempat dan waktu dipersilahkan. Uh, terima kasih telah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Saiful Buhori, STMKOM, selaku Ketua Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andus Antonius Cahya, PM APP PHD, selaku Wakil Dekan 1. Yang terhormat kepada Ibu Windy Eka Yulia Ratnani, STMKOM, selaku Wakil Dekan 2. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Maududi, STMSC, selaku Kepala Prodi Sistem Informasi, yang terhormat kepada Bapak Igel Zibriel selaku pemateri dari Grab, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rifki Maulana selaku pemateri dari Niaga Hoster, dan yang terhormat kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Ilmu Komputer yang telah menyempatkan hadir di acara Picture 2020 ini, serta teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga dapat menghadiri acara Picture 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Picture 2020 ini, yang seperti kata Bapak Junuar, merupakan rangkaian acara Beats dan, dan merupakan acara tahunan dari Himasif, karena terkendala adanya COVID-19 yang harusnya dilaksanakan secara daring, uh, secara luring. Uh, karena adanya COVID ini, maka picture ini dilaksanakan secara luring. Saya harap uh, dengan pengemasan picture yang secara luring ini, secara daring ini, uh, tidak mengurangi minat dari mahasiswa untuk uh, tetap menambah wawasannya, terutama di bidang inovasi dan uh, inovasi dan strategi bisnis yang menjadi topik utama untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara PICTURE 2020 dengan tema Developing Strategies and Innovation for a Startup Business in the New Normal Era. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mensukseskan acara beach 2020 ini. Saya selaku ketua dan perwakilan dari Himasif, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, mohon maaf apabila ada salah kata. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Dwi Masyaro selaku ketua acara. Acara selanjutnya yakni pembacaan untuk rule peserta. Satu, semua peserta dimohon mengaktifkan kamera atau webcam pada pembukaan dan penutupan yang akan dipandu oleh MC. 2. peserta mematikan mikrofon selama proses webinar berlangsung. 3. peserta diperkenankan menghidupkan mikrofon jika dipersilahkan oleh MC atau moderator. 4. peserta mengisi absen dan feedback pada link yang dibagikan oleh panitia sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Selanjutnya, dimohon para peserta webinar menghidupkan kamera sejenak untuk dokumentasi dari panitia. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Dimohon untuk seluruh peserta agar menghidupkan kamera. Sukai baik. Terima kasih kepada seluruh peserta. Diharap untuk mematikan kamera dan mic kembali. Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni penyampaian materi dari kedua pemateri kita, dan acara akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ibu Maulida Dwi Agustiningsih. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Komputer, merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan National Taiwan University of Science and Technology. Kepada Ibu Maulida Agustiningsih tempat dan waktu dipersilahkan. Okay, terima kasih Uh, Mbak MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan teman-teman mahasiswa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada uh, Profesor Saiful selaku Dekan Fasilkom, kemudian juga dengan pembina Himasif, Bapak Januar dan Ketua Acara Mbak Suci, dan sekaligus bintang tamu kita yang telah meluangkan waktunya kepada kita pagi ini Bapak Igel Sibil sama Bapak Muhammad Rifki Maulana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Okay. Pagi, Bu. Pagi ya. Gimana di sana, Bapak? Cerah atau mendung? Kami di Bandung kebetulan cerah, Bu cerah ya pak. kalau bapak Muhammad Rizki ini sedang di di Jogja. di Jogja oh, gitu. kondisi uh, sedikit mendung, tapi sedikit masih mendung. ya enak hawanya. <laughs> Oke. Okay. Jadi uh, mungkin uh, untuk yang pertama saya perkenankan saya bapak untuk mengenalkan uh, bapak Ibu Rizki dan bapak Muhammad Rizki. Uh, Operator untuk ini, share ini ya dari beliau beliau ini. Oke, okay. yang pertama sebelum saya menjelaskan profil dari beliau ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih nanti mekanisme tanya jawab. Yang pertama sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah semua materi selesai disampaikan, yaitu ada dua narasumber, materi satu dan materi dua. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan peserta dapat bertanya di kolom chat mulai dari awal. Ini ada formatnya, Bapak, Ibu. Yang pertama, hashtag tanya underscore P1 untuk P1 kepada narasumber yang pertama, atau hashtag tanya underscore P2 untuk pertanyaan kepada narasumber kedua ataupun dapat menanyakan kedua keduanya dengan hashtag tanya underscore p12 nanti pertanyaan akan saya pilih dan dibantu oleh panitia selanjutnya peserta juga dapat menghidupkan mikrofonnya jika moderator kurang jelas dengan pertanyaan yang dimaksudkan nanti E, tanya jawabnya dengan termin, setiap terminnya berisi dua pertanyaan. Nanti disesuaikan dengan waktu yang tersisa. Oke, nah ini ada pepatah tak kenal, maka tak sayang ya, Pak. Ini ada yang selalu mati Bapak Igel Zibril. Ini mohon, kalau ada yang salah dikoreksi nanti, Bapak kalau kita baca ini profilnya beliau, wah sangat banyak sekali. Mulai dari 2006, beliau sudah menjadi sistem analis di Sisi Solid. Lanjut menjadi asisten di laboratorium, jadi programmer, jadi sistem developer, bahkan jadi robotik instruktur. Terus jadi, ber, pernah bekerja juga di perbankan, jadi spesial project analis juga menjadi company representative, wow. Dan lanjut menjadi manager of portfolio strategi and analytics pada tahun 2017. Kemudian ini menjadi co-founder di Theratix. Nah ini yang sekarang beliau eh, tekuni dari Desember sampai sekarang masih masih menjabat ya Pak. Ya, di co-founder Teratix Masih kami bangun, Bu. Oh, karena itu uh, startup pribadi. <laughs> oh, startup pribadi Nah ini cocok sekali nih. Nanti kita bisa sharing gimana uh, suka dukanya gitu. Kemudian, uh, nah ini yang penting pada tahun 2017 beliau menjadi business development lead di Grab. Kemudian juga menjadi senior business development manager jadi EVP area business development, dan sekarang juga menjadi regional business development and payment partnership di Grab. Nah, kita sudah nggak sabar, Pak, untuk uh, mendengarkan uh, penjelasan dari Bapak Iga Zibril. Namun nanti mohon maaf kalau uh, waktunya kurang 10 menit, saya izin untuk uh, mengingatkan, Pak. Siap, Bu Maulida. Oke. Okay. Uh, kalau begitu langsung saja kepada yang terhormat Bapak Igel Sibril dipersilakan untuk memulai materi, mempresentasikan materinya. Ya. Yeah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi um, para jajaran uh, Fasilkom ya di Universitas Jember dan uh, para mahasiswa. Pertama, izinkan saya sampaikan uh, rasa hormat saya via jauh ini webinar ini kepada uh, Prof. Saiful Prof. Ya sebagai Dekan dari uh, Kom ilmu Komputer Universitas Jember gitu. Saya agak masih kaku ya, nyebutnya nih. Salam kenal Prof. Uh, Saiful. Uh, juga mungkin kalau hadir saya uh, Wakil Dekan dua dari Fasilkom juga Ibu Windy. Uh, kemudian Wakil Dekan satu uh, Pak Dokter Antonius Cahya uh, serta tadi Pak Pembina Pak Januar. Salam kenal Pak. Salam hormat saya ada juga ketua prodi mungkin Provinsi Jember yang juga hadir Pak Ahmad Mauluding dan juga Ibu Maulinda ya salam kenal Insya Allah saya diminta panitia men sharing pengalaman jadi mungkin nanti banyak ada ada beberapa materi yang mengacu kepada tempat saya bekerja sekarang bukan yang startup pak ya, yang tempat bekerja yang masih sebagai karyawan Uh, itu grab Indonesia uh, tapi saya mencoba menekankan uh, beberapa materinya untuk menggabungkan juga teori-teori uh, yang dulu saya terima di Universitas yang berguna bagi saya dalam menjalani karir saya baik saya udah boleh bisa share ya ini ya silakan Bapak Oh ya yeah. Jadi, naik. Ya, ya jadi uh, judul hari ini. Aduh maaf kalau suara ayam jago saya masuk. <laughs> ya, jadi judul hari ini saya mau sharing uh, pengalaman uh, mengolah pengembangan bisnis. Uh, seperti yang ibu sebutkan tadi, background saya adalah seorang programmer uh, yang juga aktif di Um, apa namanya instruktur uh, robotik waktu itu bu uh, di Bandung sebelum saya berhijrah ke Jakarta gitu jadi uh, mindset saya mindset memang seorang programmer sistem analis dan lain-lain semoga cocok dengan teman-teman di Fasilkom ya gitu uh, artinya saya mau menyebutkan bahwa saya uh, sedikit mengambil SKS yang terkait manajemen proyek atau manajemen bisnis kita gitu. saya banyaknya programmer uh, ya jadi ini saya sudah slide ini mungkin untuk mencoba membridging bagaimana uh, menggunakan webinar, jadi ada sedikit salam kenal dari saya. Tapi terima kasih karena panitia sudah menyiapkan satu ppt, satu slide ppt yang uh, merangkum profil saya. Walaupun agak ber bukan berlebihan sih, jadi nggak enak kebanyakan nanti nulisnya. Ya. <laughs> Itu sesuai yang di link -in. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Saya juga akan masuk kepada materi ke, uh, yang semoga berguna daya untuk uh, semua orang yang mendengar. Um, di chapter pertama ini atau di page pertama ini saya mau membagikan tugas saya sebagai business development di Grab. Kenapa saya agak menekankan di Grab? Karena memang Grab itu waktu saya bergabung sampai sekarang pun atau mungkin waktu bergabung memang statusnya adalah startup. Kalau sekarang mungkin sudah jadi agak korporat, tapi masih bersemangat startup. Apa yang maksud bersemangat startup? Terkadang kami pun Bukan terkadang dalam menjalaninya dalam beberapa iterasi menjalani bisnis ini kami pun harus meraba-raba gitu karena mungkin kalau teman-teman tahu bisnis ride-hailing ini baru dimulai oleh Uber di tahun 2012 di Amerika ya yang kemudian founders founder Grab yaitu Bapak Antonitan Tan itu mentransformasikannya transformasi saya bilangnya karena agak berbeda banget konsepnya dengan Uber uh, di Southeast Asia gitu. Kami aktif di Indonesia sejak 2015, saya joinnya 2017 gitu. Nah, kemudian uh, jadi saya mau membacakan uh, kebetulan saat saya diminta bergabung ke, dengan Grab, saya lebih diberikan tugas untuk uh, mengembangkan Grab secara keseluruhan gitu. Nanti uh, tiga empat slide ke bawah saya akan lihat apa yang maksud mengembangkan grab seluler. Tapi saya mau gambarkan waktu itu kami baru hadir di tujuh kota dengan layanan yang hanya terfokus kepada transportasi motor dan mobil gitu. Saya ingat motor pun waktu saya baru bergabung kalau untuk di grab ya itu kami baru bagi bagi jaket gitu. Mobil mobil masih sering di apa namanya dihadang ada pelemparan gitu banyak kontroversi saat itu gitu karena penerimaan adaptasi masyarakat yang uh, uh, ada friksinya ya gitu ada friksi ada 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 penyampaian informasi yang tidak sampai apa sih itu Grab atau apakah uh, kami juga punya kompetitor, beberapa kompetitor saat itu gitu apa itu ride uh, ride hailing online gitu taksi online gitu uh, menimbulkan banyak uh, banyak insiden saya sebut ya gitu namun kembali eh, jadi di masa-masa seperti itu saya bergabung dengan grab dan eh, saya bertugas untuk mengembangkan dari 7 menjadi 30 kemudian menjadi 100 saat itu gitu jadi Dari 7 kota menjadi 30 kota menjadi 100 kota Nah jadi tugas saya adalah eh, salah satunya membuat strategi pengembangan jaringan bisnis gitu yang sesuai dengan wilayah operasi grab Itu tadi saya sebut kalau di Jakarta mungkin saya strateginya waktu itu uh, push marketing gitu kita push pemasaran teman-teman mungkin uh, apa namanya ya artinya kita main billboard kita main OOH gitu kan of uh, out of home advertising gitu tapi begitu di Bali uh, karena waktu itu tujuh kota termasuk Jakarta dan Bali Bali saya harus mendengar pendek pendekatan yang berbeda pendekatannya adalah mendekatlah kepada Komunitas. komunitas, maksudnya struktur sosial, karena di Bali beberapa adaptasi masyarakat, baik itu di bisnis atau sosial, dipengaruhi oleh struktur sosial di sana ya gitu. Jadi walaupun kita sudah punya izin, punya izin kantor, punya izin apa, tapi kalau struktur sosial bilang, wah kamu belum sesuai dengan tradisi ini, ya, kita harus menjalankan tradisi itu. Gitu. Lain cerita juga di Medan, gitu. Di Medan entah kenapa acceptance kami eh uh, acceptance Grab di 2017 itu luar biasa gitu. Tidak se uh, ter, terbuka di Jakarta, gitu artinya orang langsung mencoba dan lain-lain. Tapi uh, di Medan kami menemukan banyak sekali di awal-awal itu pengguna loyal, gitu. Uh, artinya kalau di Jakarta waktu itu saya mau gambarkan bisa aja ada orang download aplikasi pakai-pakai sekali dua kali, setelah itu tidak pernah pakai lagi, gitu. Tapi kalau di Medan kami menemukan bahwa eh, aplikasi kami dipakai terus gitu. Walaupun jumlah usernya lebih sedikit tentunya dibanding Jakarta gitu. Ah jadi eh, saat itu saya harus membagi tim, eh, merekrut tim juga untuk bagaimana masing-masing kota di Indonesia ini eh, kita buat strategi masing-masing gitu. Eh, kemudian juga nomor dua eh, saya harus mengembangkan inisiatif bisnis sampai dengan skala yang direncanakan. Ini saya mau sharing ini kena di bagian saya lupa menggarisbawahi ya dengan skala yang direncanakan. Ini saya mau sharing bahwa eh, kalau bisnis development itu jangan berpikir bahwa kebanyakan ya mungkin saya bilang 90% jangan merasa bahwa bisnis development itu adalah membuat bisnis eh, piloting atau prototyping kalau di kita ya di ke software gitu. Kemudian eh, di tes fase 1, fase 2, fase 3 kemudian eh, di running oleh bisnis development. Enggak, bisnis development akan selalu bergerak gitu yang akan merunning berikut-berikutnya setelah suatu bisnis agak mature adalah tim operation gitu. Nah, tapi juga kadang-kadang sesuai sekalian rencanakan itu kenapa? Karena bisa jadi kita masih coba-coba, bisa jadi resource-nya misalkan resource bantuan ya. di luar Grab saya pernah menjalankan suatu project untuk bukan untuk pribadi tapi untuk tempat saya bekerja di mana skalanya itu cuman cuman sampai pengenalan gitu. Jadi tidak sampai bertahun-tahun, cuma setahun saja karena memang dana bantuannya cuma untuk uh, setahun gitu. Nanti saya saya udah ada sedikit-sedikit keluh -sedikit ngomong resource ya, karena bisnis development harus tahu resource-nya sampai mana gitu. Uh, bi sebagai uh, saya di brief oleh panitia ini bagaimana mungkin nanti untuk menjembatani atau memberikan informasi bagaimana kalau ada nih dari teman-teman yang menghadir itu menjadi bisnis development. Nah, plus satu hal yang diingat bahwa bisnis development mungkin agak-agak ke entrepreneurship. Ag uh, Maksudnya perlu berpikir sebagai seorang pengusaha. Namun perlu diingat bahwa sebagai business development, sebagai karyawan kita bergantung pada resource dari pemilik perusahaan. Sehingga resource maksudnya sumber daya mungkin paling mudah adalah dana ya. Sehingga dalam membuat bisnis itu pastikan skalanya mau seperti apa gitu gitu bisa paling mudah oke okay, sampai seribu user aja gitu kalau kita ngomong di software ya atau sampai satu juta downloader saja gitu setelahnya kami serahkan kepada tim operation atau setelahnya reevaluasi re lagi kemudian uh, ditentukan lagi skalanya ketiga uh, ini melakukan kerjasama dengan entitas yang dapat memberikan nilai tambah gitu uh, ini nanti saya jelaskan di bawah karena mungkin lebih enak dengan contoh uh, Kemudian keempat yaitu mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk Grab ya uh, itu tugas saya sebagai business development. Jadi kalau melihat tiga tiga tugas kami ya uh, ya juga saya agak salah tugas kami ya full sebagai tim gitu kan uh, itu apa namanya um, mungkin banyaknya ke bisnis mengembangkan bisnis mengembangkan sales uh, salesnya. Tapi kita juga perlu mencari faktor-faktor uh, lain uh, agar uh, Grab tetap mempunyai perusahaan atau Grab tetap mempunyai uh, potensi dari pendapatan lain. Gitu, maaf, saya izin pause sebentar. Ternyata saya belum colok outlet powernya. Ya, aman. <laughs> Maaf, Maleda. Ya, kemudian terakhir kelima ini juga sebagai bisnis development kami punya tugas membantu tim lain. Artinya tidak bisa tim bisnis development itu bergerak sesuai dengan keinginannya gitu. Terkadang saya melihat di beberapa kejadian tidak hanya di Grab gitu, masing-masing divisi gitu ya, teman-teman mungkin yang masih mahasiswa nanti kan akan bergabung dalam satu perusahaan. Perusahaan itu kan tidak Anda akan ada pembagian divisinya ya. Nah kadang-kadang setiap divisi itu punya agenda yang berbeda-beda prioritas yang berbeda-beda nah sehingga kadang-kadang eh, misalkan bisnis development developmentnya mau memajukan bisnis eh, makanan misalkan kayak grab grab food tapi eh, tim operation tim eh, grab bike misalkan ya pakai contoh di grab ya eh, masih mau eh, belum mau menuju ke GrabFood. kenapa karena merasa belum puas mengedukasi para mitra kami gitu para mitra peng, eh, pengemudi eh, roda dua gitu. Bagaimana caranya menangani makanan dan lain-lain gitu. Nah, ini kan jadi satu hal yang berbeda. Ada yang mau ngebut mencari revenue atau mencoba bisnis baru, ada yang uh, masih mau mempertahankan kualitas. Nah, itu di sana uh, adalah tugas BD juga untuk melihat sebenarnya. Karena bisnis development kan sebenarnya membantu perusahaan ya. Kita harus melihat kepada perusahaan lagi apa yang diprioritaskan. Gitu. Begitu saya lanjut ke slide berikutnya. Ini uh, dua slide teori dulu ya bu ya kita <gitu> atau teman-teman nih teman-teman Mas So mungkin uh, apa namanya lebih suka contoh tapi uh, ada tanggung jawab saya untuk menjelaskan satu struktur kemudian uh, nah dalam menjalankan lima hal itu uh, saya sekedar mau memberitahu ini uh, mau membawa agak uh, naik pemikirannya skopnya agak naik ke, ke atas. lebih helikopter view mungkin bahasanya uh, sebenarnya saat adik-adik atau teman-teman ini bergabung dalam satu perusahaan dan mengemban tugas sebagai business development, ada tiga variasi yang bisa menjadi tugas adik-adik semua gitu kan atau kita sebagai seorang business development. Jadi lima tugas saya di atas itu adalah sebenarnya terjemahan dari situasi yang ada di slide ini. Gitu. Bisa saja satu kita sebagai tim business development itu punya tugasnya itu meningkatkan penjualan perusahaan, gitu. Ini tipenya adalah kalau pencapaian maaf ukuran pencapaian aktivitas kerjaan kita dilihatnya dari sales atau cost yang sales yang naik atau cost yang reduce turun maksudnya, gitu nah jadi kadang-kadang uh, ada nih uh, title-nya business development tapi tugasnya itu closing sales terus nah teman-teman mahasiswa mungkin uh, agak bingung uh, kalau jadi closing sales itu artinya kamu dipacu untuk um, memastikan produknya produknya perusahaan itu terjual gitu kamu tidak ditanya untuk apa ya bisnis lain gitu misalkan nih kita ada di retailer ya uh, perusahaan retailer, uh, retailer yang menjual susu mungkin gitu. Nah, bisnis developmentnya mungkin uh, mungkin ini ya, uh, walaupun saya melihat dalam uh, kenyataan gitu, dipacu untuk uh, menjual uh, kalau di toko-toko itu satu dua bisnis gitu susu yang terjual, ini dipacu untuk uh, satu uh, apa namanya kontainer gitu. Bagaimana dia menjual uh, ke orang lain, ke retailer lain? untuk membeli susu itu satu kontainer gitu satuannya gitu jadi yang dinilai nanti akhirnya berapa kontainer yang terjual gitu nah itu bisa terjadi teman-teman jadi titlenya bisa development tapi kamu sebenarnya fungsinya sales gitu that's okay karena tetap kamu membantu perusahaan meningkatkan jaringan penjualan kamu gitu kemudian ada tapi ada juga bisnis development yang bertanggung jawab ke produk gitu jadi dia tidak dituntut untuk suatu sales itu terjual, tapi tentunya, misalkan kalau susu tadi, bagaimana susu ini, susunya tetap satu produknya sama, tetap susu gitu kan, namun menjadi diminati sama segmen target yang lain gitu. Maksudnya, misalkan susunya dibuatnya untuk remaja gitu, tapi yuk kita tingkatkan ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu gitu. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi, kamu tidak sales, tapi kamu bagaimana merancang produk baru? Kemudian, terakhir, nah, ini adalah yang bertanggung jawab menge mengembangkan jaringan atau nilai perusahaan. Ini bisa dengan cara bisnis development yang melakukan akuisisi, atau mengobrol pada investor, atau hal-hal lain gitu. Yang, atau mungkin ini lebih ke relationship kepada, misalkan, pemerintah gitu ya. Nanti ada, nah, kalau di, mungkin ada pertanyaan, kalau di Grab, yang mana? Karena Grab startup saat itu tiga-tiganya kami jalani, gitu <laughs> kebetulan. Ya. Nah ini uh, saya karena tadi saya bawa ke helikopter view. Uh, ini uh, mungkin untuk sekedar menjadi ilustrasi uh, kepada teman-teman yang melihat bagaimana uh, bis development itu juga mengacu seperti saya bilang tadi kepada perkembangan perusahaan. Uh, ini sedikit yang teman-teman saya alami gitu kan. Awal-awal mungkin mereka bergabung di software house. Software house-nya berkembang gitu. Kemudian menjadi service provider. Misalkan uh, softwarenya uh, yang sekarang lagi ramai software uh, HR ya. Software software untuk mengelola SDM gitu. Kemudian dari pengelola SDM uh, dari software untuk menjual uh, secara pieces copies gitu kan. Berapa kopis yang terjual ke perusahaan mana? menjadi provider dari service itu sendiri mungkin softwarenya akhirnya dibuat uh, publik, dibuat uh, open open ekosistem, sehingga sistemnya membership. Gitu, bukan lagi jualan kopi, tapi semua orang silahkan user gunakan. Uh, SaaS ya, software, software as a service gitu. Nah, kemudian, ternyata setelah perusahaannya uh, mantap di situ, berkembang lagi menjadi managed service. Oh Jadi, uh, dia juga menjual jasa adminnya, gitu. Dia juga menjual jasa, misalkan. Um, Maintaining database-nya gitu. Nah, peran bisnis development di masing-masing stage ini, ini dari kiri ke kanan adalah staging ya, gitu. Itu tentu akan menjadi berbeda, gitu tujuan dan masing-masing, gitu. Satu contoh lagi, perkembangan perusahaan juga bisa seperti ini dari suatu bank umum, gitu. Misalkan bank simpan pinjam. Jadi produknya banknya itu mungkin hanya simpanan, pinjaman, transaksional, misalkan transfer ke bank lain, gitu kemudian mungkin nanti berkembang menjadi bank devisa gitu. Bank devisa apa artinya dia sudah mulai main forex, foreign exchange gitu. Ada layanan kepada nasabahnya untuk membeli mata uang asing gitu kan atau mentransferkan mata uang asing. Nah, kemudian juga menjadi bank investasi gitu. Saya agak tercepat. Nah, kalau di Grab apa yang terjadi? di Grab ini yang terjadi dari transport saja menjadi uh, Transport Plus gitu kan. Kalau, kalau di screen pertama bisa dilihat itu uh, awalnya kami cuma ada limo, GrabCar sama uh, grab GrabCar Premium. Ya, awalnya 2012, 2013 gitu. 2015 agak berkembang dikit, ada taksi, ada Car Premium dan lain-lain gitu. 2017 itu eh uh, di, karena di Indonesia ternyata pasar motor Uh, two Wheels ya pasar roda dua itu ternyata berkembang. Uh, memang diinisiasi oleh uh, kompetitor kami saat ini ya uh, untuk pasar two wheels. Kami juga ikutan. Kami evolve gitu, berevolusi uh, sehingga ada motornya gitu. Uh, kemudian juga nanti ada perkembangan-perkembangan lain di bidang uh, payment gitu. Nah, ini menjadi, dan tentunya tantangan bisnis development, andai kata saya bergabung di 2012, maka saya akan punya tantangan yang berbeda-beda. gitu Sekarang pun saya sudah merasakan tiga tantangan yang berbeda. Karena dari 2017 sampai 2019 berubah, berubah tiga kali. Nah, ini yang 2019 ya, kalau untuk Grab. gitu Jadi awalnya dari skandal transport, transport yang dimacem-macemin, ditambah produknya, gitu ada payment, dan akhirnya menjadi seperti yang ini, atau sekarang juga skinnya beda, artinya menambah informasi-informasi lain gitu, jualannya jadi banyak lagi. Gitu. Apakah semua ini dikerjakan oleh business development? Tentu tidak. Seperti saya singgung tadi, ada beberapa hal yang diinisiasi oleh produk gitu. Jadi tim produk yang membuat, tim bisnis kami yang mencarikan klien. Kebetulan di Grab kliennya yang dicari adalah korporat uh, lagi gitu, perusahaan lagi. Tapi bisa saja teman-teman gabung di satu perusahaan software yang nanti minta business developmentnya adalah ke orang kita gitu, ke personal ya gitu, B2C lah istilahnya. Nah, eh, jadi perusahaan kan berkembang ya. Eh, kamu akan misalkan kita menjadi seorang business development. Nah, yang ini adalah bagi saya ini adalah satu page yang merangkum pengalaman saya. Jadi teman-teman nggak perlu menjalani 13 tahun atau 14 tahun karir saya terkait bisnis development, insight-nya ada di slide ini bu, gitu. Jadi untuk menjadi seorang bisnis development yang smart itu kita harus mencek porsi fungsional setiap lini bisnis, gitu. Artinya kalau boleh tadi ya, ini kan di grab gitu kan, awalnya awalnya hanya transport saja, mobil saja, gitu maksudnya. Kemudian ada, ada mobil dan motor, gitu kan, ada mobil motor payment. Sekarang kemarin sempat ada mobil motor video nonton online sayangnya partner kaminya tutup gitu jadi onlinenya hilang dulu sementara gitu nah eh, di setiap proses tadi saya gambarkan dengan software dengan bank tadi eh, pada saat setiap apapun pekerjaan kamu eh, maksud maaf apapun misi yang dibebankan kepada kamu kan pekerjaannya adalah bisnis development ya tapi kan misinya bisa beda beda nah ini dicek empat eh, staging ini gitu ini sebenarnya staging ya harusnya saya buat mungkin eh, lebih dengan ilustrasi. Tapi artinya staging. Apakah uh, saat ini IT itu sudah digunakan sebagai efektivitas, sebagai efisiensi, sebagai enabler atau sebagai transformer gitu. Boleh tahu Bu waktu saya tinggal berapa menit? Masih uh, sekitar 20 menitan, Bu. Jam oh, 10 lebih 4 selesai. Monggo. Baik, siap. Kalau begitu saya sedikit uh, masuk ke teori sedikit ya. Walaupun nggak panjang-panjang teman-teman. <laughs> Saya takutnya sudah, eh, apa namanya, jenuh, baca-baca teori terus selama di work from home. Eh, study from home ya, kalau kalian ya, jadi eh, efektivitas itu eh, cek apakah IT memang eh, ada di staging menjadi alat untuk memudahkan pekerjaan. Gitu, nah, contohnya eh, pengeditan sharing gitu kan, sharing file gitu. Artinya, kalau kamu masuk ke suatu perusahaan atau startup, kamu masih, apa namanya, sedang menggunakan. Eh, So, ya nggak apa-apa ya nyebut oper, apa, merek operating system. <laughs> Microsoft gitu kan, Microsoft Word gitu ya. Uh, atau apa namanya masih di uh, tahap pakai Google Suite gitu kan uh, untuk sharing data atau Dropbox or anything yang uh, terkenal gitu. Atau bahkan startupnya hanya menggunakan IT-nya itu, software yang digunakan hanya Instagram. There's a kind of uh, company yang cuma pakai Instagram gitu. gua nggak perlu... Word dan lain-lain gitu. Nah, lihat apakah memang itu berarti itu artinya saat masih ada staging itu perusahaan yang kamu bantu, yang kamu bekerja sekarang atau nantinya itu masih menggunakan IT sebagai alat untuk mendukung efektivitas. Lanjut ke efisiensi. Nah, kalau efisiensi ini sudah bedanya dengan efektivitas adalah sudah mulai ada hitung-hitungan, ada compute di sini. Walaupun compute sederhana ya, misalkan sekedar mengatur jadwal, jangan sampai bentrok gitu kan. Tidak perlu software gitu. Kadang menggunakan roster-roster makro gitu kan di Excel itu juga menurut saya sudah menjadi suatu perusahaan yang menggunakan IT sebagai alat untuk efisiensi gitu. Nah, Oh iya, maaf, di masing-masing ini, di masing-masing lini bisnis ini, dan saya tadi, ini kan nanti akan saya share ya, ada contoh cost, ada contoh biaya. Maksud saya adalah, pada saat kamu merencanakan sesuatu, apa nih yang mau dikembangkan, gitu kan, kamu harus pikirkan juga sumber daya yang diperlukan, yaitu minimal kosnya. gitu kan, gitu. Nah, untuk efisiensi itu, misalkan contohnya adalah fingerprint scanner, gitu biayanya, gitu. Ini kan untuk efisien supaya apa itu uh, absen masuk absen keluar itu nggak perlu direkap satu-satu atau transparan gitu kan tidak ada uh, dusta di antara uh, pegawai dan admin gitu kan <laughs> nah uh, tapi uh, pada saat oh kamu uh, melakukan tugas PC development dalam hal itu nah tentu kamu harus ingat oh bahwa saya pun uh, tidak sekedar punya keinginan untuk Mengembangkan atau meningkatkan efisiensi, tapi kamu juga harus ingat ada cost-nya. Gitu, uh, ya, fingerprint scanner setidaknya cost-nya, alatnya, dan network, ya, minimal, ya, minimal kabel UTP-nya kamu hitung gitu. <laughs> Kalau uh, perusahaannya cukup lebar gitu kan, maksudnya uh, di beberapa tempat, di beberapa kota gitu. Nah, kemudian ini yang penting, uh, maksud saya tampaknya sih uh, efektivitas dan efisiensi itu sebenarnya sudah common di perusahaan saat ini ya IT sebagai efektivitas dan efisiensi nah tinggal apakah enabler atau transformer nih kalau menurut saya gitu uh, buka uh, maaf saya saya ralat sedikit kebanyakan mungkin IT memang digunakan sebagai efektivitas dan efisiensi gitu uh, apa namanya bukan artinya kaman harus ke sana ya tidak 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 selalu harus gitu uh, nah sekarang uh, menjadi enabler gitu nah Enable itu contohnya adalah IT sudah menjadi infrastruktur dasar menyelesaikan pekerjaan. Ini ini contoh saya agak berat nih mesin automation, sistem information, application gitu kan. Wah uh, wow, berarti ini mesin automation ini saya kepikirannya kemarin pas buat slide adalah pabrik gitu kan. Uh, pabrik zaman sekarang mesinnya nggak mungkin tuh pakai orang lagi gitu. Dia udah pakai uh, automation ya gitu. Uh, kemudian atau suatu pekerjaan yang Zaman sekarang misalkan perusahaan asuransi gitu ya itu sekarang kebanyakan IT-nya sudah sebagai enabler jadi orang nggak diminta isi formulir kertas lagi gitu bahkan kalau orang di nasabahnya diminta isi formulir kertas kadang sama agennya itu di copy lagi ke software gitu softwarenya di input ke admin nah itu berarti itu sudah menjadi IT sudah menjadi enabler atau paling gampangnya pada saat kamu punya perusahaan atau kamu bekerja di suatu perusahaan yang misalkan memanage Band, ya band as a band only a music. Nah itu zaman sekarang, mungkin IT-nya sudah menjadi enabler karena jarang sekali band sekarang tampil, sorry, memproduksi, memproduksi lagu atau memproduksi rekamannya benar-benar analog gitu kan, dari kabel ke kabel gitu. Itu mungkin zaman kami lah gitu. Tapi teman-teman-teman yang hadir hari ini dari Universitas Jember, saya Uh, kalau bikin band sekarang minimal udah banyak softwarenya yang bekerja ya gitu. Mau sekedar memperbaiki pitch atau uh, memang untuk menggabungkan antara track gitu kan kalau udah DJ gitu. Nah itu artinya kamu ada di perusahaan yang IT-nya sudah menjadi enabler. Uh, nah kalau sudah menjadi enabler uh, ini paling penting biasanya adalah yang suka dilupakan ini lupa saya tulis ini ya tapi ini tips adalah digital security gitu. Biasanya uh, orang bergantung pada infrastruktur IT, tapi karena perusahaannya masih berfokus pada penjualan, belum kepada satu visi yang besar gitu kan, dia lupa digital security. Nah begitu tembus, ceritanya nanti seperti tragedi kemarin ya, misalkan di e-commerce toko Pak ya, gitu. Itu kan jadi nggak enak ya kalau toko Pak Padahal toko PA mungkin sudah bukan enabler lagi, sudah nanti transformer gitu, gitu. Uh, tapi begitu. Uh, kembali kepada slide terakhir adalah, uh, maksud saya poin di slide ini adalah IT sebagai transformer gitu. Ka kalau Grab itu posisinya di mana gitu? Grab ini posisinya IT sebagai transformer karena uh, semua yang kami kerjakan, jadi bisnis-bisnis yang saya sebutkan tadi gitu kan dari Grab car berkembang Grab bike dan payment dan food sekarang itu semuanya kami lihat dari uh, data gitu dari database. Uh, kami pelajari kami pelajari behavior behavior dari para ini kami apa namanya pengguna kami gitu mungkin produknya dilihatnya hanya oh iya pengantaran makanan gitu tapi di balik itu seperti yang saya bilang tadi di bagian pertama tugas saya sebagai BD merancang strategi masing-masing kota nah masing-masing kota itu kami punya settingan bisnis yang berbeda-beda walaupun namanya sama grab car grab bike grab food gitu gitu nah ini uh, sebagai contoh, mungkin 15 menit lagi saya untuk contoh, pakai contoh-contoh ya. Jadi ini ini sebenarnya kopi dari page pertama. Jadi melihat kembali tugas saya di PD, uh, di grab ada membuat strategi, ada mengembangkan inisiatif, melakukan kerjasama dengan entitas lain, mencari sumber pendapatan baru dan membantu uh, tim lain. Nah, ini contohnya. <tuh> uh, maaf ini, iya, oke. Okay. Ini adalah uh, contoh. Uh, apa ya, bagaimana bisnis development kami yang tadi saya cerita harus berkembang dari waktu itu 7 menjadi 30 uh, kemudian menjadi um, 100 pada saat itu targetnya di 2017 gitu dan alhamdulillahnya pada November 2018 kami sudah exit dari, maksudnya exit itu melebihi dari uh, apa yang diminta investor gitu kan uh, nah uh, terus ini bagi saya saya tulis sedikit di sini ada secara resmi mulai ini 19 airport. Ini pengalaman saya pribadi di Grab. Saya ingat waktu saya, saya cerita tadi waktu bergabung masih banyak friksi, masih banyak rejection, rejection atau penolakan. Masih banyak penolakan terhadap kehadiran GrabCar, terutama di airport karena dianggap mengganggu perhitungan ekonomisnya ya. Jadi gampangnya tarifnya jadi lebih murah kalau ada grab di uh, airport gitu uh, Nah itu bis waktu itu itu tantangan banget dari tim saya bagaimana kami bisa memasukkan grab car ada di airport nah dengan berbagai manuver tentunya yang legal ya manuver yang legal gitu uh, akhirnya kami diterima oleh angkasa pura 2 uh, di November 2017 untuk hadir di Jakarta, eh Oktober 2017 untuk hadir di Jakarta dulu dan Bandung gitu. Sebenarnya Bandung duluan yang meng-accept kami waktu itu. Uh, maksud saya Bandung itu Hussein ya, Hussein Sastra Negara betul. Hussein Sastra Negara yang meng-accept kami duluan dibandingkan Soekarno Hatta. Namun karena tadi saya bilang kami harus mengatur strategi, tampaknya kan akan lebih seksi kalau di koran terlihat, oh Grab sudah hadir Soekarno Hatta gitu dibanding uh, Hussein. karena Soekarno Hatta merepresentatifkan mewakili uh, ibu kota gitu. Indonesia gitu. Uh, sehingga enak juga dilihat di mata investor kan. Nah, itu semacam strategi itu tuh semacam itulah. Jadi kami mengatur-ngatur walaupun kami sudah berhasil mengclosingkan Bandung Luan, Bandungnya kami simpan gitu. Kami launch dua bulan tiga bulan setelahnya. Ada juga pertimbangan lain yaitu uh, kami juga belum tahu gimana respon masyarakat gitu kan. Gitu. Uh, nah ini adalah uh, Contoh Grab for Business yaitu pengembangan kami di bidang corporate solution, sebenarnya. Jadi, kalau disadari bahwa sebenarnya bisnis Grab itu adalah B2C, artinya kami punya satu software ya yang bekerja di smartphone, beroperasional di smartphone, dan dipakai oleh orang retail. Tugas tim operation kami lah yang mencari infrastruktur. Maksudnya, mitra pengemudi. Mitra pengemudi bagi kami adalah infrastruktur, ya. Nah, eh, apa namanya? Jadi, sebenarnya ini software ini B2C gitu, dari bisnis dari kami ke eh, langsung ke konsumer gitu. Nah, tapi ternyata eh, waktu itu ditemukan di Jakarta, ternyata eh, kalau dihitung-hitung, layanan GrabCar ini bisa menghemat eh, banyak pengeluaran perusahaan-perusahaan di Jakarta yang terutama berada di daerah segitiga emas lah gitu. Kenapa? Karena maksudnya di situ sebenarnya perjalanannya orang meeting itu dekat-dekat semua, tapi dia harus jadi bayar parkir, dia harus jadi punya aset mobil atau sewa mobil perusahaan. Itu. Nah, kami buatlah Grab for Business, artinya untuk klien bisnis. Jadi ini adalah layanan B2B kami di situ. Nah. Ini adalah contoh bagaimana kami mengembang bisnis, bisnis development di Grab mengembangkan bisnis sampai skala tertentu. Kenapa? Karena akhirnya setelah uh, hipotesa kami berjalan, kemudian itu harus dikembangkan ke kota-kota lain, kami serahkan kepada tim sales gitu. Jadi bisnis development uh, terima cerita baiknya nih hari ini nih. Nah, keluh kesahnya salesnya nggak ketagi atau perusahaannya nggak eh, mengerti cara kerjanya, ah, itu kami serahkan ke tim sales. Tapi bukan maksud saya untuk mensilo-silokan, maksudnya men membeda-bedakan tanggung jawab, eh maksudnya membeda-bedakan cerita manis di antara bisnis development dan tim sales. Eh, namun sekedar untuk memberitahu bahwa yang tadi bahwa bisnis development harus melihat skala yang direncanakan di awal gitu, gitu. Karena biasanya tim bisnis development nggak terlalu banyak eh, sedikit lah gitu. Nah, ini adalah uh, sedikit saya contoh uh, kerjasama yang memberikan nilai tambah. Saya pakai picture saya sendiri ya. Yang oh ya itu belum ada kumisnya di situ ya. <laughs> ini kumis pandemi ngomong ngomong teman-teman. Nanti kalau udah beres pandemi saya cukur. <laughs> ya, yeah, uh, ini adalah uh, contoh bagaimana bisnis development bekerja untuk um, satu proses bisnis yang memberikan nilai tambah. Nah, waktu itu kami uh, salah satunya ini contohnya ya. Ini bergabung dengan uh, Semarang Great Sale apa nilai tambah yang ada di sini bukan nilai tambah itu bisa ada nilai tambah marketing maksudnya value value marketing atau bahkan value perusahaan tapi nilai tambah yang ada di sini sebenarnya ke value relationship dengan banyak merchant tradisional banyak pedag pedagang tradisional di Semarang gitu jadi apa namanya kami mengadakan Sedikit sinkronisasi software antara Semarang Great Sale, softwarenya Semarang Great Sale, dengan uh, payment kami di OVO, dan juga program-program uh, kami lainnya ya, yang di uh, business development, gitu. Jadi, ini tidak terkait. Ya, Pak Igel. Jaringannya Pak Igel atau jaringannya saya ini? <laughs> oke. Okay. Panitia bisa dengar suara saya masih? Bisa, Bisa. bisa. bisa oh, oke. Okay. Okay. Berarti mungkin jaringannya beliau lagi trouble, Pak apa-apa. Oke, okay, Bapak Igel masih bisa koneksi lagi? Oke, okay. ya kita sambil nunggu penjelas, uh, koneksi yang baik dari Bapak Igel. Nah, kita sambil menunggu, kita sapa dulu nih Pak Muhammad Rifki. Selamat pagi Pak Muhammad Rifki. Sambil menunggu Bapak uh, Igel. Selamat pagi Bu Maulida. <laughs> Oke okay, Pak, uh, sebentar lagi kita mau materi kedua Pak Rifki. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Sambil menunggu, Bapak Igel mungkin bisa dikontak lagi dengan panitia uh, untuk menutup materi yang disampaikan. Sambil menunggu, uh, mungkin bisa saya bacakan dulu, kali ya, untuk uh, biografi dari Bapak Rifki. nanti kalau beliau bapak Igel sudah masuk lagi kita sambung lagi oke okay. nah ini tampilannya bapak Muhammad Rifki Maulana panggilannya apa ini pak Rifki aja oh bapak Rifki oke okay. yeah. kita ba kita baca ya pak nanti mohon dikoreksi kalau salah Baik. Jadi Bapak Rifki ini lulusan Universitas Diponegoro. Nah sudah lulus tahun 2016 kemarin, oh, masih baru ini Pak. Oh bukan, empat tahun empat tahun yang lalu. Iya, kurang lebih empat tahun. Oke, jadi selama itu Bapak sudah menjadi di, pengalamannya sebagai advertiser di niaga hoster mulai 2019 sampai sekarang. Beliau juga berkecimpung dalam digital marketing spesialis, digital marketer, practitioner digital marketing. Kealiannya ini fokus ke marketing ya Pak yang saya baca? Ya, yeah. marketing online. Marketing online. Nah ini ada yeah. contohnya yang di, di bawah ini ada Facebook advertisement, Google, copywriting. Nah di sini juga ada landing page-nya di Elementor, WordPress, dan lain-lain. Dari Pak Igel, sudah bisa masuk kembali? Saya sudah bergabung kembali. Oh, enggak Pak. Ya. Kita sambil nunggu Pak Igel, saya bacakan ini dari Bapak Rizky. Wah, terima kasih improvisasinya. Terima kasih. Iya. <laughs> gimana Bapak Igel mau menutup. Iya, um, kalau terima. boleh saya tutup uh, aja. Ya. Tapi kalau ya. boleh tahu tadi sebelum saya putus sampai slide mana ya tadi? Diterima dengan baiknya. Bisa dibuka lagi mungkin Bapak Igel. Oh iya bisa. <laughs> Saya pending dulu ya Pak, Pak Rizky ya, apa ya? Silakan. <laughs> uh, ya. Tadi dari ya itu Pak yang ada gambar jerapah kalau nggak salah. Oh, ya ada gambar jerapah nah, ya. Monggo di kita beri lima ya. menitan lah untuk disampaikan. Terima sampaikan. kasih lima menit tambahannya. Kebetulan memang tinggal dua slide lagi. Oh, ini salah. Uh, tadi ini uh, cerita tentang memberikan nilai tambah ya, yang uh, tidak harus nilai tambah uh, value marketing atau value perusahaan tapi bisa juga value relationship gitu. Dan relationship dengan banyak pihak. It's sorry. Ya. Yeah. Nah, ini contoh membantu dengan tim lain. Jadi business development juga perlu berpikir eh well, maksudnya saya di di Grab saat itu berpikir bagaimana agar teman-teman para mitra yang sudah dibina oleh tim operation kami, dibina itu maksudnya diedukasi, terus di apa namanya diperhatikan, diberikan order gitu kan. Uh, itu bisa lebih nyaman dalam menunggu uh, para penumpang gitu sehingga kami juga punya tanggung jawab nih atau punya tugas bekerjasama dengan tempat-tempat uh, publik ini contohnya memang kebetulan yang di Jakarta sama di Bandung ya tapi kayaknya di Surabaya juga ada uh, Jember kalau nggak salah di Lipo Jember ya ada Lipo ya di sana ya ada Pak iya iya yeah. kalau nggak salah saya tapi kurang tahu uh, bentuknya seperti apa yang di Lipo Jember uh, nah itu kami uh, tempelkan uh, point of interest untuk menunggu gitu, gitu. Uh, jadi uh, baik itu menunggunya penumpangnya ataupun para mitra pengemudi kami. Uh, artinya mau bilang begini bahwa uh, mengerjakan ini pun butuh effort karena perlu negosiasi mencari tempat dan lain-lain. Apakah itu membantu sales penjualan belum tentu gitu. Namun uh, itu bagi Grab adalah merawat hubungan kami dengan para mitra dan juga penumpang, gitu kan, sehingga kalau terawat harusnya hubungan loyalitasnya lebih terjaga ya, gitu. Jadi ini adalah business development. Saya mau mengemphasis bahwa business development sama seperti yang contoh tadi, apa namanya, bis harus juga bisa memberikan hal-hal yang berpikiran untuk kedepannya bagaimana, untuk sustainability, untuk memastikan um, bisnis tetap berlangsung gitu kan uh, karena satu hal yang pasti saya pelajari sebagai ini sebenarnya uh, para debitur saya yang hanya yang hanya mengutamakan uh, penjualan terus menerus gitu kan tidak pernah berpikir bagaimana di depan dia harus berusaha umumnya um, kreditnya cepat macetnya <laughs> ya alhamdulillah tidak ada yang macet sampai uh, untuk pribadi saya ya Uh, tidak pernah ada debitur saya yang macet sampai tidak bisa membayar sekali. Cuman, uh, kalau bahasa kami di bankers itu uh, mulai batuk-batuk gitu, kok pembayaran uh, apa namanya cicilannya tidak sesuai dengan uh, biasanya gitu. Nah, pada umumnya saya memperhatikan, saya tidak punya data riset, saya tidak membentuk riset ini. Jadi, uh, ini adalah pendapat saya, teman-teman. Ya, saya memperhatikan bahwa perusahaan yang uh, terus terlalu fokus kepada penjualan, penurunan kos gitu kan tanpa memperhatikan kualitas-kualitas semacam ini eh, tidak ber, tidak lama berlangsungnya gitu karena bisnis development yang semacam ini sama dengan pihak lain tanpa melihat ada pemasukan pendapatan pemasukan ini sebenarnya butuh cost kan ya ini membangun eh, hal yang ada di picture ini butuh cost butuh tenaga tapi belum tentu menghasilkan pendapatan gitu hanya kami memastikan bahwa ada usaha kami untuk eh, memperawat loyalitas mitra pengemudi dan penumpang dalam hal grab Nanti kalau perusahaan lain beda tentu. Terakhir ini yang uh, mungkin juga intisari, eits, maaf uh, dari yang saya pelajari selama ini, uh, cek dan sadari faktor ini gitu dalam business development gitu. Yang tadi uh, porsi penggunaan IT dalam setiap fungsi atau operasional, yang tadi saya bilang itu ya lagi di efektivitas, efisiensi, menjadi enabler atau menjadi transformer gitu. Karena masing-masing itu nanti akan mempunyai uh, tentunya kebutuhan sumber daya yang berbeda dan kebutuhan sumber daya dalam hal dana dan juga sumber daya manusia gitu kan dan juga butuh akan menimbulkan kerumitan yang berbeda gitu kalau mau dikembangkan terus sadari juga hal apa yang ingin dicapai oleh setiap fungsi maksudnya masing-masing fungsi gitu kan orang sales orang marketing gitu atau korporat strategi atau yang paling sederhana yang paling selalu ada di tiap Perusahaan uh, operation, ya, orang operation itu mau apa gitu, itu harus dicek. Artinya, jangan sampai bisnis development itu berkembang sendiri, mentang-mentang development jadi develop sendiri gitu kan, uh, tanpa memperhatikan tim yang lain gitu. Nah, dan satu resource yang juga uh, selalu penting nih, uh, tidak saya bahas dari awal sampai sekarang, uh, sampai slide ini terlalu banyak itu tapi ini adalah suatu hal yang biasanya. Uh, membuat kita stres atau mem, apa namanya memacu kita gitu. Bisa, jadi bisa negatif bisa positif gitu. Tapi memang eh, faktor ketiga ini mengenai waktu ya eh, itu adalah hal yang paling berharga memang karena waktu itu resource yang nggak bisa diulang gitu. Jadi saat kita membuat suatu business development atau membuat startup sendiri eh, kita harus tentukan kapan harus dicapainya gitu. Eh, maksudnya kapan harus capai itu misalkan kapan harus mencapai satu juta penjualan misalkan gitu kapan harus mencapai uh, 10 juta viewer misalnya ada yang youtuber ya berapa uh, subscriber itu harus kapan gitu jangan biarkan teman-teman uh, saya berbagi pengalaman saya dari kesalahan mungkin jangan biarkan uh, tujuan kamu itu tanpa batas waktu gitu karena terkadang tanpa batas waktu antara membuat terlena uh, atau bahkan menjadi kamu tidak fokus menuju tujuan itu. Gitu. Walaupun saat kamu fokus, mungkin kamu juga akan sedikit stres, but itu yang namanya berusaha, gitu. Terus usaha kalau kata Grab sekarang. Begitu yang bisa saya sampaikan gabungan dari insight saya pengalaman, beberapa teori dan juga dengan contoh dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang dari Grab Indonesia. Begitu Bu Melinda. Terima kasih Bapak Iqbal Sibril atas penjelasannya sangat menarik sekali. apalagi yang terakhir itu? E, jangan lupa ada batas waktunya. Nanti terlenda. kayak ngerjakan skripsi nih, Pak. Iya, salah satu tujuan hidup kan. Ke, e, saya juga mahasiswa gitu. Skripsi kapan harus gitu kan? Iya benar. Iya. E, terima kasih Bapak Iqbal Sibril atas penjelasannya. Jadi sekarang sudah memasuki e, untuk materi yang selanjutnya, Bapak. Kita sapa dulu, Bapak Rifki. Tadi sudah saya sapa lagi. Selamat oh, pagi, Bapak Rifki. Selamat pagi, sudah muncul ya video saya? Oh, sudah, Pak. Terlihat sangat jelas. di Mohon maaf, ini saya nggak, saya nggak bisa pakai background yang picture itu karena oh. kalau pakai jadi hilang gambar saya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Cukup sudah terlihat jelas. ya? Iya, terlihat sangat jelas. Oke. Okay. Jadi uh, tadi sudah dibacakan ya teman-teman bapak ibu tentang profil siapa sebenarnya Bapak Muhammad Rifki ini. Jadi mungkin tidak usah lama-lama lagi. Saya persilahkan Bapak Rifki untuk uh, memulai materinya. Baik, terima kasih. Saya siapkan slide-nya dulu. Oke, okay, monggo Pak. sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat atas kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk semua, terutama Pak Dekan, Pak dosen, dan semua teman-teman yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, terima kasih. Eh, kepada moderator juga Ibu Maulida. Nah, sebenarnya saya pengen pengen lebih mengenalkan diri lagi. Tadi udah disebutkan ya saya pengalamannya di digital marketing. Saat ini saya bekerja di Niaga Hoster. Kalau teman-teman eh, sudah tahu Niaga Hoster itu penyedia layanan web hosting yang berkantor di Yogyakarta. Dan sebelumnya saya juga punya pengalaman di Jakarta itu semacam agensi, di mana di sana saya menjadi profesional digital marketing. Dan pengalaman-pengalaman yang lain itu salah satunya adalah sebagai freelance untuk digital marketing dari beberapa klien, misal dari travel umroh, dari bimbingan belajar, dari produk-produk essential oil, dan lain-lain. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di materi kali ini, saya ingin memberikan basic marketing, yang akan atau yang bisa diimplementasikan di setiap bisnis Jadi basic marketing itu kurang lebih sama Bagaimana cara riset, bagaimana cara mengkomunikasikan produk ataupun layanan Dan nah, strategi atau eksekusinya itu yang berbeda-beda dari setiap bisnis Seperti itu Oke okay. Teman-teman bisa panggil saya Rifki atau Mas aja ya biar lebih mudah karena saya lulusan informatika dari ya. Undip tahun 2016. Ya. Uh, jadi masih masih muda lah. Oke. Okay. Nah, apa sih yang saya kerjakan di Niagoster? Jadi sebelumnya saya akan menceritakan channel-channel marketing apa yang digunakan di Niagoster. Di Niagoster sendiri itu ada tiga channel utama. Yang pertama adalah paid advertising, yaitu iklan berbayar. Jadi kita harus mengeluarkan budget dulu agar iklan kita tayang atau promosi kita tayang di berbagai platform. Nah, yang kedua itu adalah search engine optimization, itu biasanya di organik ya, jadi tidak berbayar tapi membutuhkan effort untuk mengoptimasi seperti website, seperti itu. Yang ketiga adalah affiliate program. Affiliate program ini adalah program untuk mengapresiasi atau Mereferensikan produk kita oleh orang lain, jadi orang yang me apa ya, merekomendasikan produk kita akan mendapatkan komisi seperti itu. Nah, di iniaga, user saya fokus di paid advertising atau yang berbayar. Nah, di sini yang saya gunakan atau kantor gunakan adalah Facebook Ads, Google Ads, dan LinkedIn Ads. Nah, Facebook Ads sendiri di sini adalah uh, ada Facebook, ada Instagram. Nah, kalau saya bilang Facebook Ads itu udah termasuk Facebook dan Instagram seperti itu. Nah, yang kedua tuh ada Google Ads. Google Ads juga ada beberapa uh, kategori. Yang pertama itu search uh, Google. Kalau teman-teman mencari informasi di Google, nah situ kan ada muncul ya beberapa website-website. Ketika -website. ada muncul iklan, itu salah satu dari Google Ads. Lalu ada YouTube Ads. YouTube juga bagian dari Google. Lalu ada ada display. Jadi kalau teman-teman lagi buka artikel, terus tiba-tiba muncul iklan, itu juga bagian dari Google Ads. Yang ketiga, yang sedang kita persiapkan adalah LinkedIn Ads. Itu platform profesional, seperti itu. Nah, dari tiga platform utama ini, kita kombinasikan, kita bikin strategi bagaimana saling melengkapi. Untuk tujuannya dari channel ini adalah kita mendapatkan customer baru untuk Niaga Oke, Nah, apa sih yang saya kerjakan di Neagoster? Sebelum kita memberikan atau menjalankan sebuah iklan atau promosi di berbagai media iklan ya, kita harus menentukan atau kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama kita persiapkan atau research market Neagoster itu siapa. Kira-kira di Neagoster sendiri ada beberapa produk ya, walaupun web hosting, tapi ada spesifikasi produknya juga, ada hosting untuk Misal bisnis online untuk developer, untuk agensi dan lain-lain. Nah di sini kita harus riset sebenarnya market yang sesuai dengan yang ghoster itu seperti apa. Kalau kebutuhan mereka itu seperti apa, goals dari mereka yang ingin dicapai dengan layanannya ghoster itu apa, kita prepare atau kita siapkan segala sesuatunya. Nah dari riset yang kita lakukan, kita buat strategi ataupun planning dari campaign yang akan kita jalankan message apa yang akan kita angkat seperti itu nah di pandemi seperti ini kita juga membuat campaign bagaimana di situasi pandemi ini yang kebanyakan orang ada di rumah ataupun new normal itu tetap produktif menggunakan layanan web posting itu lalu setelah membuat strategi atau planning dari campaign selanjutnya saya berkolaborasi dengan tim kreatif Nah, tim kreatif di sini adalah tugasnya untuk membuat konten, baik dari sisi gambar, foto, video, terus uh, video motion ya, atau animasi seperti itu. Lalu setelah kontennya selesai, sudah siap, kita set up atau kita persiapkan runningnya. Jadi targetingnya seperti apa, kepada siapa kita. Jadi satu konten itu kan berbeda-beda. Ada yang untuk misal bisnis online, untuk developer dan lain-lain. Nah di setup ini kita akan uh, men-setting bagaimana iklan ini bisa tertuju tepat pada orang yang ingin kita capai seperti itu. Selanjutnya kita evaluasi hasilnya seperti apa. Apakah iklannya itu sudah mendapatkan penjualan, ataukah masih belum tepat seperti apa dan kita optimasi lagi atau kita evaluasi lagi lah seperti itu kurang lebih. Nanti saya berikan contoh-contoh video atau konten-konten yang kita jalankan. Nah, dari berbagai channel yang kita gunakan itu beda-beda behavior atau penggunanya. Dari Facebook, Facebook dan Instagram itu orang cenderung audiensnya itu ingin bersosialisasi ataupun ingin refreshing dengan mencari-cari konten. Ya, kalau teman-teman di sini kan pasti udah udah nggak asing lah dengan Facebook, Instagram dan lain-lain. Sekarang ada TikTok dan lain-lain ya. Di situ orang itu suka mencari uh, sekedar konten untuk refreshing, bersosialisasi dengan teman-teman, ataupun sedikit pamer itu itu wajar karena emang Facebook diciptakan untuk bersosialisasi. Nah di sini bagaimana cara kita untuk mempromosikan itu strateginya berbeda dengan cara Google Ads dan LinkedIn Ads. Nah di Facebook Ads kita uh, strateginya adalah bagaimana mengedukasi. Uh, pentingnya atau apa sih manfaat dari layanan Niagoster ataupun web posting kepada mereka? Nah di Google Ads sendiri itu orang cenderung uh, aktif mencari produk atau lagi meriset layanan yang sedang dia butuhkan. Biasanya kan kalau kita lagi nyari nyari misal lagi keluar kota terus kita mau nyari hotel, kita biasanya nyari di Google dulu. Atau kita lagi uh, lagi nyari baju atau nyari produk tertentu pasti kita searching di Google dulu. Nah, itu audiensnya yang berbeda. Nah, beda lagi di LinkedIn Ads. Di LinkedIn Ads sendiri itu cenderung orang lebih ke pekerja profesional. Nah, itu pendekatannya berbeda lagi. Jadi bahasa penyampaiannya, produk yang ditawarkan itu berbeda karena audiensnya berbeda, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh iklannya Cluster. Ini channelnya Facebook, Facebook dan Instagram. Nah ini ini pun konten-konten yang kita buat tidak langsung kita hard sell ya. Ini kebetulan yang di slide ini ada hard sell orang kita tawarkan langsung dengan diskon. Tapi sebelum kita ke diskon ini kita juga bikin konten-konten yang harus mengedukasi bagaimana orang itu akhirnya minat atau butuh dari web posting itu sendiri. Nah ini contoh iklan di Google. Kalau so, teman-teman ketik hosting Indonesia nanti akan muncul di pencarian uh, Niagoster, web hosting dan lain-lain. Nah, kalau ada tulisan ad di kiri atas sebelah sini itu biasanya adalah iklan, seperti itu. Nah, sedikit saya lebih lanjut tentang Niagoster. Niagoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri di tahun 2013 dan kantor pusatnya itu di Yogyakarta. Nah, misi kami adalah membantu jutaan orang memanfaatkan potensi yang ada di internet untuk membangun kesuksesan online. Nah, kesuksesan online ini sendiri beda-beda ya. Ada orang yang berbisnis, berarti dia memanfaatkan online atau web posting ini sebagai promosi penjualannya. Beda lagi dengan developer atau web agency, itu mereka memanfaatkan web posting untuk memberikan service kepada klien-kliennya. Jadi, di sini ada kesuksesan online itu depend atau tergantung dengan marketnya. Tapi kita ingin memberikan layanan yang terbaik yang akan memanfaatkan meningkatkan dari setiap potensi yang ada di market seperti itu. Uh, nah, Pak pada jauh. Mas Rifki sebelumnya yeah. itu PPT-nya yang ditampilkan uh, tidak full screen, Mas. Oke, okay. saya cek dulu ya. Kepotong ya? Iya, kayak seperti slider gitu. Jadi ya. Mungkin display settingnya dibikin uh, apa namanya? Jadi jadi uh, one slide gitu maksudnya. Langsung sebenar, Oke, okay, minta waktu sebentar. Apakah sudah terlihat atau sama aja, Mas? masih ini sih, ini uh, gak apa-apa sih, gak apa-apa, tapi udah lebih kelihatan. Ini oke, okay, saya lanjutkan ya. Oke, okay, baik. Mungkin ada settingan yang belum pas. Oke, okay. ah, dari produk ni sendiri, itu ada beberapa produk atau layanan yang kita tawarkan ke customer kita. Yang pertama itu ada unlimited hosting. adalah server, dimana satu server itu bisa digunakan oleh beberapa akun hosting. Lalu ada cloud. Cloud ini uh, lebih ke dedicated server, jadi resource-nya atau sumber dayanya itu lebih besar. Jadi, ketika unlimited hosting itu dipakai bareng-bareng, ketika ada satu down yang lain akan terkena dampaknya. Kalau yang hosting itu lebih dedicated atau resource-nya lebih besar. Jadi, ketika yang lain uh, turun performanya, letakkanlah down websitenya, dia tidak akan terpengaruh. Lalu ada Cloud VPS itu lebih ke konfigurasi mandiri. Jadi orang-orang yang memakai produk ini dia bisa mengkonfigurasi, bisa men-setup resource-resource yang digunakan itu seperti seperti apa. Lalu ada domain, teman-teman kalau tahu domain itu adalah alamat website yang misal tokoaku.com dan tokoaku.id itu domain. Lalu ada mail hosting, layanan server untuk email. Dan lalu ada SSL, itu adalah sertifikat keamanan untuk website. Seperti itu. inilah adalah Layanan atau produk unggulan yang kita tawarkan ke market. Nah, setiap produk ini juga punya market sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana kita menyampaikan produk itu, kita buat konten yang berbeda. Lalu, bagaimana menentukan target marketnya? Goster, nah, dari setiap produk yang kita eh, siapkan itu mempunyai market sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita menentukannya? Yang pertama kita harus uh, membuat suatu customer persona, jadi gambaran ideal dari market yang ingin kita capai. Misalkan di sini ada poin-poin yang uh, biasanya kita gunakan. Itu umurnya itu berapa sih orang-orang yang butuh produk kita? Apakah umur-umur uh, mahasiswa, siswa seperti itu, atau orang-orang yang 24 tahun ke atas, orang-orang produktif bekerja? lalu gendernya seperti apa, apakah cuma laki-laki, atau perempuan, atau dua-duanya bisa menggunakan produk ini. Lalu profesinya, profesinya apakah pengusaha, orang yang berkecimpung di bisnis, ataupun developer profesional, seperti itu. Nah, demografi di sini adalah orang ini tinggal di daerah mana, apakah di kota-kota besar, ataupun di seluruh Indonesia, atau daerah-daerah yang misalkan kabupaten, yang jauh dari ibu kota, provinsi terutama. Nah, goals-nya itu apa? Goals dari setiap setiap uh, market ini. Misalkan UMKM, UMKM goals-nya adalah ingin mendapatkan penjualan lebih banyak. Seperti itu. Lalu problemnya apa? Mereka nggak nggak tahu bagaimana cara membuat website, mereka nggak tahu caranya mempromosikan secara online dan lain-lain. Lalu sosial media yang digunakan dari market yang kita tentukan, Sosial media yang digunakan mereka itu apa? Apakah mereka aktif di Instagram, Facebook, Google, YouTube dan lain-lain? Dari situ kita bisa tentukan uh, channel apa yang akan kita gunakan. Apakah Facebook aja? Apakah YouTube aja? Atau dua-duanya dikombinasikan dan seperti itu. Interes, interest interest di sini adalah ketertarikan atau mereka itu uh, suka dengan hal apa? Misalkan orang-orang yang kita uh, tuju itu suka dengan uh, kecantikan mungkin atau suka dengan hal-hal yang membahas tentang entrepreneurship seperti itu. Nah, dari poin-poin yang kita riset ini nanti kita olah untuk kita jadikan suatu konsep campaign yang akan kita laksanakan seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh juga dengan website yang kita tawarkan bahasa bahasa penyampaian itu beda-beda antara orang developer dan orang business owner itu beda Nah, lalu siapa pelanggan yang ghoster? Yang saya sebutkan, ada secara umum ada tiga kategori pelanggan yang ghoster. Yang pertama adalah small medium business atau UMKM. Terus ada developer profesional, programmer seperti gitu ya. Lalu adalah web agency. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah small medium business atau UMKM sendiri terbagi menjadi dua. Orang-orang yang baru mau mulai bisnis atau orang yang udah punya bisnis offline dan ingin ke online. Di sini tantangannya juga berbeda. Ketika kita ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan produk ke orang yang mau bikin bisnis atau orang mau mulai bisnis, kita juga uh, mengedukasi dulu sebelum mulai bisnis. Biasanya hal-hal yang dipersiapkan adalah ini ini ini. Nah, marketing yang bisa Anda mulai itu bisa dari online karena cost-nya lebih murah dan seperti itu. Itu beda cara penyampaiannya penyampaiannya dengan orang-orang yang punya bisnis offline dan ingin ke online. Nah, di masa pandemi ini kita fokus ke orang-orang yang punya bisnis offline yang secara langsung terkena dampak dari COVID atau pandemi ini dan ingin meningkatkan omsetnya dengan cara online bisnis seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda. Lalu ada developer di sini developer adalah karyawan IT profesional ataupun orang-orang yang membangun startup itu developer. Itu penyampaian juga berbeda. Jadi kita tawarkan hosting yang yang resource-nya lebih besar untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, web agency adalah perusahaan atau badan usaha yang mereka itu membuatkan project website, sistem informasi dan lain-lain untuk klien mereka. Seperti itu, jadi ketika ada bisnis, suatu orang punya bisnis dan dia nggak tahu cara bikin web, mereka bisa ke web agency. Nah, web agency ini mereka yang membuatkan proyek website, dan informasinya. Nah, web agency ini, web agency ini butuh hosting. Biasanya kita tawarkan hosting kita seperti itu. Jadi setiap setiap persona ini, market ini beda-beda produk yang kita tawarkan seperti itu. Nah, mengapa harus menggunakan digital marketing sendiri? di Indonesia sendiri pengguna internet itu sudah banyak, udah ratusan juta ya. Di sini internet user ini, ini di tahun 2020 sudah 175 juta sekian dari total populasi 200 juta sekian. Nah, enaknya pakai online atau digital marketing, kita bisa mencakup jangkauan yang lebih banyak secara cepat dan efisien. Nah ini pertumbuhan-pertumbuhan uh, digital user dari tahun 2019 ke 2020. Dan pasti ada peningkatan. Apalagi di masa pandemi, orang banyak di rumah, uh, penggunaan media sosial itu sangat jauh meningkat. Nah itu adalah kesempatan bagi orang-orang yang punya bisnis untuk mempromosikan uh, layanannya. Karena orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil megang HP atau laptop begitu dan data lain daily spend orang megang HP atau lebih ke internet atau social media itu lebih dari tujuh jam sehari lalu social media lebih dari tiga jam sehari ini adalah kesempatan bagi kita atau bagi business owner untuk mempromosikan produknya nah di sini ada data Channel-channel atau website yang mempunyai pengunjung tertinggi, nah di sini orang kebanyakan mengunjungi Google untuk mencari informasi, lalu ada YouTube. Orang mencari informasi juga di YouTube, ataupun mencari referensi, mencari refreshing konten, dan lain-lain. Ada Facebook, ada, dan berbagai portal media yang lain seperti itu. Dan ini adalah data media sosial media platform yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah YouTube. Jadi, eh, sekarang udah ada kebiasaan yang mulai bergeser. Dulu, orang ketika di rumah sering nonton TV, sekarang enggak. Eh, orang lebih suka nonton YouTube. Kalau di rumah, eh, kalau saya sendiri jujur, saya biasanya emang eh, nyalain TV, tapi habis itu nonton YouTube. Jadi, TV itu sekarang sebagai penghidup suasana aja, karena orang udah beralih ke eh, nonton konten itu di YouTube ataupun di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi, data ini kita bisa optimasi channel marketing kita untuk ke platform-platform berikut ini. Nah, ini keuntungan jika kita menggunakan digital marketing. Yang pertama, audiens yang kita target itu lebih spesifik. Karena untuk digital marketing, kita bisa men-setup targeting sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebelumnya kita sudah menentukan target persona, ya. pada siapa kita mau Targetkan iklan kita apakah developer, usianya berapa, ditinggal di kota mana dan lain-lain. Nah, saat kita men-setup iklannya kita bisa menargetkan spesifik. Jadi ketika uh, ada orang di luar target market kita itu nggak dapat iklan kita seperti itu. Dan nah, dibanding dengan media konvensional seperti koran, TV, beliau itu jauh lebih murah. Lalu ketiga uh, datanya itu lebih terukur. Jadi ketika kita iklan, kita bisa cek datanya. Misal kita iklan sehari satu juta, dapat penjualan 10 juta, berarti kita untung seperti itu dan kita bisa optimasi. Lalu yang keempat, bisa di-scale up secara mudah. Karena kita punya datanya, kita tahu ketika kita iklan satu juta, dapat 10 juta. Nah, kita bisa dengan yakin dengan data, kita berani untuk scale up. Mungkin kita naikkan budgetnya jadi 5 juta, seperti itu. Nah, dari tiga persona itu, Uh, kita punya apa sih yang kita tawarkan ke klien kita bagi small business kita ingin menawarkan web hosting atau website itu bisa meningkatkan penjualan secara masif dengan online bagi developer memberikan hosting yang sesuai dengan kebutuhan development uh, websitenya atau projectnya uh, bagi web agency memberikan hosting yang unggul dan harga terjangkau untuk para kliennya jadi dari ketiga uh, kategori ini kita berikan apa ya, goals ataupun future hope yang berbeda bagi setiap target market, seperti itu. Nah, sebelum kita mau menawarkan suatu produk, kita nggak bisa tiba-tiba langsung nawarin orang ke, eh, beli dong hosting saya, lagi diskon nih 75%, itu nggak bisa. Langsung ke hard sell, itu nggak bisa. Nah, untuk bagaimana kita cara menawarkan suatu produk atau layanan kita harus uh, kenal yang namanya customer awareness level. Di sini ada empat tahapan. Yang pertama ada cold, warm, hot dan boil. Maksudnya apa? Cold ini adalah orang-orang atau audiens atau market yang belum kenal uh, tentang kita atau tentang produk kita atau perusahaan kita. Nah, warm ini adalah orang yang sudah kenal, sekedar kenal tapi belum belum terlalu detail tentang produk kita ataupun layanan kita ini adalah orang-orang yang uh, udah kenal dengan kita, udah tahu produk kita, dan dia merasa butuh untuk beli. Nah di fase buat ini adalah orang-orang yang sudah pernah uh, sudah pernah menggunakan layanan kita. Nah bagaimana caranya membuat orang yang cold, yang orang awalnya yang nggak tahu atau nggak butuh produk kita jadi orang yang uh, kenal dulu dan mereka mulai memikirkan produk kita untuk membantu pekerjaan mereka, lalu akhirnya mereka memutuskan untuk beli, dan akhirnya menjadi pelanggan kita. Nah, di setiap fase ini, konten yang kita berikan itu beda-beda. Mulai dari konten edukasi pengenalan website, manfaat website, lalu di fase kedua kita menjelaskan produk-produk keunggulan dari kita, testimoni, misal ada pengusaha atau bisnis owner yang sudah menggunakan layanan kita dan terbukti meningkatkan penjualannya, itu kita tawarkan atau kita sampaikan. Yang ketiga, ketika orang udah tahu tentang manfaat website, tentang produk-produk website, layanan, dan lain-lain, baru kita tawarkan promosinya atau hard sell lah. Kita langsung jualan. Kita lagi ada diskon seperti ini, lalalala, seperti itu. Nah, keempat, orang yang udah pernah punya produk kita, udah punya layanan kita, kita cross sell. Jadi mereka udah punya hosting, kita tawarkan dengan SSL atau produk yang lain, atau orang yang udah punya satu layanan, kita tawarin biar mereka repeat order atau beli lagi layanan lain untuk website yang lain seperti itu. Nah, ini ada contoh video tentang konten edukasi yang kita jalankan. Nah, ini salah satu contoh konten yang kita jalankan. Ini tadi keputar ya, dengar suara sama videonya ya? Iya, Pak. cuman suaranya tidak muncul tadi. Oh, tidak muncul? Sangat kecil, tapi okay. bisa ini. Oke, okay, nanti PPT-nya bisa di-download ya? Iya, Pak. Nah, ini salah satu contoh video lagi yang tadi kita pakai animasi. Yang berikutnya kita pakai uh, seperti objek orang asli ya. Okay. nah ini adalah salah satu contoh konten-konten yang uh, di sini kita menjelaskan apa sih manfaat kalau orang itu punya website untuk untuk bisnisnya untuk pekerjaan dan lain-lain jadi ketika orang udah mulai sadar oh ternyata website itu uh, bisa meningkatkan penjualan ya nah baru mereka itu sadar kalau mereka itu butuh website seperti itu nah, selanjutnya setelah orang uh, kenal atau udah tahu manfaat website kita berikan edukasi tentang apa sih uh, produk-produknya Ghostster yang bisa mereka beli atau mereka gunakan. Oh ya, Pak. Maaf mengingatkan nanti waktunya sampai 10.54 gitu, Pak. Baik. Nah, di sini uh, tentang konten ini adalah bagaimana kita mengenalkan produk-produk yang bisa uh, market gunakan. Jadi yang pertama tadi, kita mengedukasi dulu manfaat website, bagaimana website itu bisa meningkatkan penjualan mereka, ataupun uh, mengedukasi kalau mereka itu sekarang butuh website. Nah, yang kedua, baru kita tawarkan atau uh, berikan konten yang uh, pengenalan produk yang ada di NiaGhost. Supaya mereka itu tahu, oh uh, dengan uh, kebutuhan saya, saya harus beli hosting yang mana atau website yang mana. Lalu, kita juga berikan video testimoni. nah di sini contoh konten testimoni jadi ketika orang udah dijelaskan manfaat website udah dijelaskan tentang produk-produknya negooster kita juga kasih testimoni nah, di sini biar orang tuh semakin percaya ternyata udah ada yang membuktikan dengan layanan website dari negooster itu bisa meningkatkan penjualan mereka atau meningkatkan produktivitas jadi pekerjaannya nah lalu di digital marketing itu ada istilah retargeting ya atau saya bisa nyebutnya itu perangkap digital marketing. Ketika satu user itu atau misal kita mengunjungi suatu website atau kita mengklik iklan di Facebook, di YouTube ataupun di Instagram, eh, si Facebook ini atau di Google ini itu akan menangkap data kita. Jadi ketika kita mengunjungi suatu website, eh, data kita itu akan tertrack atau eh, bahasanya kita tuh udah masuk list mereka. Jadi ketika kita kena satu iklan kita akan kena iklan yang berikutnya yang berikutnya dan berikutnya jadi seperti jadi itu seperti itu iklannya itu ada sequence-nya jadi ada tahap edukasi ada tahap pengenalan produk ada tahap art sale seperti itu dan akhirnya dengan edukasi semacam ini dari berbagai konten yang kita siapkan itu harapannya orang yang dari awal nggak paham tentang website dan akhirnya butuh website akhirnya milih website dan akhirnya beli website seperti itu nah dalam penyampaian iklan sendiri poin-poin apa sih yang harus kita sampaikan dalam konten iklan yang pertama adalah masalah apa sih yang mereka market hadapi katakanlah si business owner ini masalahnya adalah penurunan penjualan di era pandemi nah dari masalah ini kita yang bikin angle iklan atau kita bikin bahasa penyampaian yang menjelaskan tentang penurunan bisnis di era pandemi terus jika masalah ini tidak terselesaikan, apa sih yang akan terjadi? Misal, kalau pandemi ini masih berlangsung, penjualan turun, maka perusahaan atau bisnis akan bisa bangkrut atau nggak bisa bayar karyawan. Solusinya apa? Kita uh, sampaikan solusi yang bisa mereka uh, lakukan adalah dengan promosi online, salah satunya adalah membuat website di Nyangda Lalu, di mana bisa mendapatkan solusi itu? Bagaimana cara mereka bisa dapat layanan web hosting uh, bisa di Nyangda Jadi ada poin-poin yang harus kita edukasi terlebih dahulu kepada market sehingga mereka itu akhirnya butuh dan mau beli layanan kita. Nah ini ya, seperti yang saya jelaskan masalahnya pandemi omset turun akibat dari masalah adalah rugi secara finansial tidak bisa berkaryawan supplier solusinya adalah meningkatkan penjualan melalui website di mana bisa mendapatkan website atau hostingnya itu bisa di ini salah satu contoh campaign yang kita lakukan di bulan puasa juga dan di masa pandemi. Jadi kita buat desain bagaimana bangun bisnis online dari rumah. Ini udah ke tahap hard sell ya. Jadi orang udah udah teredukasi, udah paham, udah butuh layanan kita dan akhirnya kita tawarkan diskon lah. Kita hard sell seperti itu nah kalau di sini teman-teman ingin belajar tentang digital marketing teman-teman bisa akses di course.niagoster.co.id ini gratis teman-teman bisa belajar basic-basic digital marketing di situ salah satu materinya adalah saya juga di situ saya mengajarkan Facebook Ads dan Google Ads itu gratis teman-teman bisa akses di situ kalau ingin tahu bagaimana gimana sih cara digital marketing yang persiapannya setupnya sampai evaluasinya itu Oke, okay, uh, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bapak Rifki. <laughs> itu bisa di follow ya, Pak ya? Instagramnya, Twitternya. Iya, yeah, ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Itu free ya, Pak ya, untuk ada tadi? Free, free. Belajar. Silakan, itu bisa diakses. Ada materi tentang membuat website dengan WordPress ataupun dengan coding sederhana itu ada. Terus promosi menggunakan Facebook, Google, YouTube di situ juga diajarkan. Itu gratis. Tidak tidak harus menjadi user atau member atau customer dari ini tapi semua orang bisa akses itu. Oke, siapa itu mungkin jadi informasi bagus buat teman-teman mahasiswa terutama yang ingin belajar tentang bagaimana sih. Sebenarnya digital marketing nanti banjarnya sama Pak Rifki ini. silakan Oke, okay. uh, terima kasih uh, para narasumber yang telah menjelaskan materi yang sangat luar biasa ini. Sekarang kita sudah memasuki tahap tanya jawab Pak. Jadi saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom chat. Mungkin tidak semua saya bacakan. Saya akan pilih satu dua tiga yang paling mungkin paling menarik untuk dibahas bersama-sama. So, saya akan pilih dua dulu. Dua dulu yang ditujukan kepada ini Bapak Igel Zibril. Selamat pagi, Pak. Pak Igel. Ya pagi, Bu. Masih di sini saya. Oke, okay, siap. Ini Pak, ada pertanyaan dari saudari Adinda Trihardini. Ini, Pak, pertanyaannya. Pertanyaan pertama saat mendevelop bisnis dalam jangka waktu yang pendek, Pak, lebih baik membuat inovasi baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah terrealisasi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya yang menarik dari Mbak Arneta Firstianti, pertanyaannya. Gini Pak Igel, banyak sekali orang yang sebenarnya mempunyai bisnis plan, namun akhirnya tidak terrealisasi, Pak, karena terlalu worry, misal uh, tentang ilmunya, kondisi finansial, finansialnya, atau yang lainnya. Apakah sudah cukup untuk menjalankan sebuah startup? Nah, ini, apakah ada tips tertentu tentang gimana sih caranya mengubah mindset yang insecure tadi karena takut gagal akibat keterbatasan yang tadi saya sebutkan tadi? monggo Pak uh, Iqbal Zibril untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Ya, yang pertama dari Mbak Adinda tadi ya. Okay. Ya, um, menurut saya apabila uh, dihadapi dengan tantangan mengembangkan bisnis dalam waktu yang singkat, um, sebenarnya uh, apa tadi pilihannya um, mencoba yang sudah ada gitu kan ya mengembangkan okay. yang sudah ada um, atau me apa tadi pilihannya Bu Maaf ya atau membuat yang baru atau mengembangkan yang sudah terrealisasi. Oh iya, membuat yang baru atau nah, menurut saya dua uh, ini maaf jawabannya jadi tidak uh, milih, tapi du karena dua-duanya dimungkinkan atau uh, saya rasa tepat gitu dua-duanya. Nah itu nanti tergantung uh, situasi kamu gitu situasi teman-teman uh, yang sedang mengalami tantangan itu artinya gini um, mengembangkan baru itu pada umumnya meraba-raba ya maksudnya biasanya tidak tidak secepat itu gitu kalaupun cepat-cepat biasanya uh, penuh pressure gitu kan dan bisa jadi banyak uh, loophole-nya banyak bolongnya kalau bahasa kita programmer banyak bug-nya gitu kan uh, uh, namun uh, tentunya membuat baru uh, akan memberikan pengalaman gitu kan akan memberi, uh, memberikan memberikan Ekspertis kamu bertambah gitu. Uh, artinya, yang saya mau bilang, pilihannya dua. Kalau uh, tidak ada risiko finansial uh, pada saat pembuatan uh, akan gagal atau apa, hanya misalkan risiko reputasi gitu ya. Risiko reputasi itu misalkan kalau kita programmer adalah, wah data programnya kurang uh, optimal, misalkan dalam sisi memori, sharing memori dan lain-lain gitu kan. Uh, lebih baik buat yang baru gitu kalau tidak ada beban finansial, resiko finansial gitu. Eh, karena terkadang eh, bagi saya eh, mengalami pressure untuk menciptakan sesuatu yang baru seringkali berguna pada saat nanti kita memiliki project yang mirip gitu. Nah, tapi eh, apabila ada resiko finansial artinya kalau salah kita didenda gitu kan. Eh, atau kalau misalkan ada yang Prosesnya ada yang bolong-bolong kita malah menyalahi hukum, dia kena denda lagi gitu kan, ataupun tidak denda, tapi artinya ada resiko finansial di, di atas resiko reputasi dan uh, uh, apa tadi namanya resiko experience ya, tidak experience ya, uh, sebaiknya coba yang sudah ada atau kembangkan yang sudah ada gitu, karena artinya yang sudah ada setidaknya sudah kamu yakini itu pernah teruji atau uh, dalam kasus tertentu sudah bisa ber, berjalan gitu sehingga apabila terjadi sesuatu kamu masih punya argumen bahwa oh mungkin kasusnya yang berbeda atau situasinya yang berbeda gitu begitu ya jadi lihat dari resiko apa yang kamu hadapi gitu itu kemudian eh pertanyaan kedua ibu mau boleh diulang lagi bu oh ya jadi yang pertanyaan kedua ini pak tipsnya pak untuk mengubah mindset yang insecure tadi, takut gagal karena keterbatasan mungkin pengalaman, biaya, kondisi finansial seperti itu, untuk membuat startup gitu, pak? Iya, uh, untuk membuat usaha rintisan atau mencoba usaha baru, um, memang harus, menurut saya, memang harus betul-betul uh, yakin bahwa kamu mau bersakit-sakit, gitu karena memang faktanya secara secara statistik mungkin 98% usaha rintisan baru itu akan eh, penuh tantangan gitu kan. Kekhawatiran misalnya kalau untuk finansial apakah saya masih bisa membayar eh, apa namanya biaya-biaya operasional gitu kan bulan depannya gitu kan. Nah, jadi eh, kalau 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 saya boleh memberi saran adalah refleksi dulu, gitu. Refleksi apakah situasi kamu, eh, kamu itu bahasnya kamu dan keluarga kamu atau kamu dan tanggungan, gitu kan. Memang eh, apa namanya tahan apabila ada bersa ada kegagalan dalam usaha kamu, gitu kan. Eh, kalau memang dirasa kamu merefleksikan diri melihat situasi kamu, gitu kan. Eh, Oh, tampaknya belum saat yang tepat gitu. Jangan paksakan, jangan paksakan untuk memulai satu usaha baru. Saya tahu mungkin eh, saran saya menanti menutup kreativitas kamu, namun saya mau bilang gini, jangan paksakan membuat usaha baru itu sendiri. Nah, berkelompoklah gitu. Cari sebenarnya eh, apa konsep-konsep koperasi -konsep ya, konsep koperasi adalah mengumpulkan orang-orang yang punya usaha, usaha mirip gitu kan. Nah. Tapi kalau artinya saya mau bilang tadi, carilah koperasi yang mungkin eh, berhubungan dengan eh, bisnis kamu gitu kan, ada yang bisa membantu, gitu. atau setidaknya, ya, di sekarang kan dunia mai, eh, dunia sudah sangat terhubung gitu kan, cari forum-forum dan eh, ajak yuk siapa yang mau berkelompok dengan saya gitu, saya mau nggak kenapa kamu berkelompok karena kamu harus men-sharing, memperbagi eh, resikonya gitu. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai kesempatan situasional, eh, apakah finansial atau non-finansial, yang bisa eh, menahan sakitnya itu, gitu kan? Sakit itu artinya kekhawatiran, ya tidak harus selalu kegagalan, bisa kekhawatiran atau kegalauan, gitu kan? Eh, atau bahkan waktu yang cukup panjang untuk bangun produk dan market baru, gitu. Nah, eh, itu laksanakan sendiri nggak apa-apa. Atau bahkan kamu yang mengajak teman lain. Gitu. Eh, tapi bagaimanapun kita tinggal lihat semua hampir semua startup yang berhasil nggak pernah dilakukan sendirian. Ya, saya mau bilang eh, hampir semua kita lihat startup startup yang berhasil bahkan seringkali di Prakarsai dimulai oleh para founder-founder yang saling berteman, eh, baik itu berteman masa kecil atau lagi kuliah gitu. Karena eh, Hubungan emosional untuk saling percaya itu memang dibutuhkan dalam sebuah Sedikit Jadi kita gimbolit, artinya saya mau mencontohkan, walaupun terakhir ini uh, di Microsoft gitu ya, uh, Steve Jobs, I'm sorry, sorry, I'm, uh, saya mengutus salah, <laughs> uh, Bill Gates maksud saya di Microsoft. Bill Gates adalah tokoh sentral mungkin 10 15 tahun terakhir. Uh, tapi kalau kalian melihat historinya, bahwa uh, dia itu memulai usaha itu, bahkan bukan ide awalnya dia, tapi Steve Allen, seorang founder Microsoft awal ya, yang sebenarnya mengajak Bill Gates, ayo kita wirausaha. Bill Gates awalnya hanya seorang mahasiswa, gitu, yang tekun pada kuliahnya, gitu. Nah, tapi dia diajak usaha oleh Steve Allen. Tapi Steve Allen sendiri akhirnya yang keluar dari manajemen perusahaan itu di tengah-tengah, bahkan sebelum boleh terkenal sekarang, gitu. Jadi ah, siapa Steve Ellis di mana adalah eh, sahabat masa kecilnya eh, Bill Gates yang dua tahun lebih tua yang dia bertemu di klub komputer. Gitu. Itu sedikit gambaran bahwa ya, eh, kalau ada yang punya kemampuan eh, untuk menahan eh, sakitnya, kekhawatiran dan berbagai cobaan yang dihadapi saat usaha rintisan, eh, jangan walaupun bisa sendiri saya sarankan untuk mengajak temannya yang lain, gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Igel. Saya setuju sekali Pak Igel. Jadi yang saya tanggap tadi, yang pertama harus refleksi diri sendiri dulu. Yang kedua adalah bekerja samalah kolaborasi itu utamanya. Jadi kemarin juga di Fakultas Ilmu Komputer ini sering mengadakan lomba, Pak. Lomba game, lomba aplikasi, bisnis. Dan kemarin salah satunya banyak satu dari dua kelompok yang bekerja sendiri. Nah itu waktu saya Berikan rekomendasi, bekerjalah ajak teman-temanmu, itu karena outputnya bisa berbeda. Nanti, ya, Pak. betul, Ibu. Outputnya bisa berbeda dengan berkolaborasi dengan orang lain. Benar-benar. Gitu. itu saya sangat setuju, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya, semoga uh, bisa menjawab dari pertanyaan dari saudara, Mbak. Arteta tadi, oke. Selanjutnya, uh, ada pertanyaan untuk uh, Pak Rifki. Okay. Saya pilih dulu dua pertanyaan. Ini sudah disorting. Pertanyaan pertama, Pak, dari Pak Hartawan. Kak Hartawan, saya mohon maaf sini, Bapak atau Kak, saya panggil Kak Aja. Nah, sebagai pemilik startup, bagaimana agar halaman kita ada di halaman pertama search engine? Sebab, kebanyakan, Pak, malah halaman website kita yang tidak tampil selain faktor CEO, apakah... SEO, sorry, SEO, apakah website startup kita harus sering update konten agar dapat berada di halaman pertama, Pak? Atau ada trik lain dalam pengelolaan SEO-nya? Seperti itu, itu pertanyaan pertama. Saya juga jawab eh, pertanyaan keduanya ini dari Bapak atau Kak Agus, Dwi. Dalam berikan, Pak, dijelaskan ada tahapan mulai dari edukasi hingga hard sell. Tidak bisa kita berikan langsung ke hard sell. Nah, bagaimana ini tingkat anggarannya Pak untuk edukasi hingga ke hard sell? Apakah budget itu sama rata atau ada presentasi khusus? Kalau beda Pak, kenapa? Apa alasannya kayak gitu? Monggo Pak Rifki. Kalau nanti ini Oke. saya bisa ulang pertanyaannya ya. Siap, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya yang pertama dari Kak Hartawan ya. Iya. Hmm. Bagaimana cara web kita muncul di halaman pertama? Oke, okay. nah dari sisi Google sendiri, kita bisa pakai dua cara, ya. Yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kita bisa pakai cara organik atau search engine optim optimization. Yang kedua adalah kita bisa pakai Google Ads. Nah, bedanya apa? Dari search engine optimization ini adalah gratis, tapi kita harus mengeluarkan effort berupa tenaga waktu dan lain-lain untuk mengoptimasi agar uh, website kita muncul secara organik. Nah ini banyak faktornya uh, bisa jadi bisa dari konten yang kita upload, kualitas dari website kita, kecepatannya, keamanan dan lain-lain. Dan ini uh, bukan sesuatu yang instan ya. Uh, dari kami sendiri kalau kita ya, uh, dari tim negosiasi sendiri, sebenarnya ada ada tim satu lagi yang bagian SEO spesialis. Kalau saya lebih ke PT. Advertising ya. Jadi saya nggak nggak bisa menjelaskan lebih detail. Tapi secara gambaran umum dari SEO ini uh, butuh waktu, biasanya itu tiga bulan atau lebih untuk uh, memberikan performa kepada Google biar websitenya itu tinggi atau mendapatkan ranking yang pertama. Nah solusinya gimana kalau kita ingin hasil yang cepat agar website kita tampil di halaman pertama? Bisa pakai Google Ads yang saya jalankan di Nagoster. Jadi kita bayar ke Google agar website kita itu tampil di halaman pertama nah enaknya apa? enaknya hasilnya instan. tetap kita harus optimasi dari segi website, dari segi iklan dan lain-lain. tapi hasilnya itu lebih cepat. bisa sehari dua hari itu bisa langsung tampil ya. tapi ya tergantung juga dari budget yang kita punya, lalu strategi dan lain-lainnya. jadi triknya dari saya adalah tetap pakai dua channel ini. kalau ingin cepat bisa pakai Google Ads dulu, search engine. Dan SEO-nya itu sambil dikerjakan karena memang uh, butuh waktu. Jadi nanti kalau misal uh, SEO-nya atau organiknya udah tampil di halaman pertama dan budgetnya terbatas, maka Google Ads-nya bisa dimatikan. Jadi seperti itu. Oke okay, cukup. Yang kedua untuk ini ya masalah tahapan beriklan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, jadi untuk tahapan beriklan itu sendiri beda-beda ya. Antara satu bisnis atau satu produk, itu bisa langsung hard sell, bisa langsung promo, harga, produk, ataupun harus pakai funnel atau tahapan-tahapan sequence. Nah, di negositas sendiri, itu kan kita nggak bisa langsung hard sell ya, karena orang itu nggak nggak tahu apa itu web posting, website, dan lain-lain. Kita harus edukasi lebih dahulu. Nah, bagaimana penganggaran budget untuk iklannya? Dari saya, memang nggak ada patokan. Tapi biasa yang kita gunakan adalah uh, memang dari tahapan awal sampai akhir itu uh, dari besar sampai mengecil. Maksudnya anggaran paling besar pasti yang dari edukasi. Karena orang yang ingin kita papar iklan itulah sebanyak-banyak mungkin. Seperti itu ya. Jadi biasanya dari kita itu sampai 50% budget anggaran. Katakanlah ada budget uh, 10 juta, 5 juta itu untuk uh, tahapan edukasi awal. Karena kita ingin menangkap atau menjangkau orang-orang sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak yang ingin kita jangkau kan budgetnya semakin besar seperti itu. Nah orang yang udah terpapar iklan pertama dan tertarik dengan iklan yang misal mengunjungi website atau menonton video sampai habis itu kan jangkauannya lebih sedikit ya. Orang yang orang yang mengunjungi akan lebih sedikit. Nanti kita kasih konten iklan kedua karena audiensnya lebih sedikit, jadi budgetnya tidak terlalu banyak. Jadi disesuaikan. Jadi biasanya katakan ada tiga tahapan, biasanya tahapan awal itu 50%, tahapan kedua 25%, tahapan ketiga 25%. Jadi bukan patokan, tapi patokannya adalah ya dari tahap awal pasti biasanya lebih besar. Terus ke tahapan berikutnya turun sedikit, tahapan berikutnya turun sedikit, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arfi. Jadi ini ya, semuanya tergantung dengan kondisi di sana, juga Biasanya, yang paling besar yang pertama, ya Pak, yang edukasi. Iya, so. ya, benar, karena kita harus menjangkau market yang seluas-luasnya, kan? Memfilter hmm. juga di situ. Baik itu, semoga uh, menjawab pertanyaan dari beliau-beliau yang tanya, karena kita masih ada waktu, Pak, untuk tanya jawab ini. Ada pertanyaan untuk Pak Rifki dan Pak Izel, Pak Izel Jibril, pertanyaan kepada beliau-beliau ini. Yang pertama, ah, ada satu yang ditanyakan ke keduanya. New normal dari Kak Febri. New normal kan adalah pergeseran dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Nah, apakah dari kedua pemateri ini memiliki inovasi strategi bisnis baru dalam menghadapi new normal, Pak? Jika ada inovasi strategi bisnis seperti apa yang ingin diterapkan di era new normal ini, Pak? Monggo Pak Igel dulu atau Pak Rizki, silakan saya persilahkan. Halo. Ya. Oh iya, iya. Ya dari saya mungkin Mas Rifki uh, izin pertama uh, menjawab. Silakan. Kalau uh, strategi new normal uh, untuk grab um, apa namanya tentu saja ada ya karena pembatasan skala besar pembatasan sosial berskala besar ini sangat-sangat uh, membatasi orang untuk pindah-pindah um, gitu artinya kan berarti bisnis transportasi turun ya. Uh, sehingga kami memperkuat di bisnis yang lebih relevan yaitu uh, pembelian makanan dan non makanan dari para warung-warung UKM ya, kami sebut namanya GrabMart saya mohon maaf ini saya kurang tahu apakah sudah beraktif belum di Jember ya uh, tapi artinya kami merubah prioritas bisnis yang tadinya di uh, transportasi menjadi di pembelian barang gitu nah tapi kalau saya pribadi Eh, apa namanya di luar Grab eh, menurut saya memang new normal harus eh, ada penyesuaian hmm, jangan melihat pandeminya tapi memang setiap kita eh, harus tahu bahwa dalam bisnis setiap siklus itu kita harus bisa berubah gitu harus siap untuk berubah di, eh, karena eh, sorry ini apa, bukan sorry artinya saya coba mengutip Berbagai mungkin yang sudah kita tahu yaitu perubahan itulah yang abadi gitu kan sehingga bisnis juga harus siap untuk berubah apapun yang penyebabnya gitu gitu uh, tapi sejauh apa kita harus berubah uh, menurut saya samakan dulu dengan value nilai-nilai uh, yang perusahaan pegang gitu gitu jadi jangan terlalu terombang ambing juga gitu begitu bapak Lida terima ya, kasih pak dari pak rifki mungkin ada Ya. Jawaban ya. Untuk strategi bisnis sendiri, kalau dari Niaga dari sisi produk, kita tidak membuat uh, produk baru ya. Karena memang uh, kita malah menjadi um, solusi di tengah-tengah pandemi. Uh, katakanlah di untuk bisnis owner seperti itu, yang uh, sebelum pandemi mereka menggunakan uh, offline store untuk sebagai traffic atau sebagai channel utama mendapatkan penjualan. Nah di masa pandemi ini malah orang nggak bisa ke store kan. Nah di situ kita memberikan solusi sebuah sebuah layanan dari Nagoster. Jadi orang-orang yang punya bisnis itu bisa beralih ke online. Jadi strategi bisnisnya lebih ke strategi marketingnya bagaimana mengekspos manfaat atau solusi untuk pandemi sendiri menggunakan website nah, seperti itu. Oke. Saya setuju sekali dengan beliau-beliau ini. Yang pertama Pak Igor Zibril tadi. Yang saya penasaran Pak Igor Zibril, Uh, kita kan uh, bisnis selalu digital sangat pesat Pak. Ya jangan sampai mengganggu core-nya ini. Nah, saya ingin tahu di Grab ini gimana Pak untuk mempertahankan core-nya. Jadi misal Grab ini uh, aplikasi transportasi Kak, atau apa kan nanti ada GrabFood apa ya, Pak entertainment-nya atau apanya nah gimana mau, mau, apa ya tetap di core-nya itu Pak. Gimana Pak? Iya, uh, kalau boleh sharing, core kami sebenarnya uh, adalah teknologi informasi. Jadi hmm. kami menempatkan diri dari awal adalah sebagai perusahaan yang uh, di bidang teknologi informasi. Uh, dan value kami adalah uh, apa namanya bring 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 forward uh, as Southeast Asia uh, to the future gitu ya. Tapi dalam arti mudahnya adalah kami ingin mem memberikan pekerjaan tambahan atau bahkan penghidupan tambahan untuk para mitra pengemudi kami gitu. Nah, jadi pada saat pandemi seperti ini, oleh karena itu kami tidak banyak, tidak merubah produk yang ada di transport yang sedang bermasalah. Walaupun ada penyesuaian dalam operasional, tapi tidak merubah produknya. Sehingga, tapi kami membuat produk baru gitu atau memprioritaskan produk baru untuk diberi uh, dana budgeting untuk marketing, untuk uh, promo, dan lain-lain, uh, sehingga produk baru lebih berkembang karena lebih relevan dengan situasi, dan sehingga kan akhirnya balik kepada value tadi, tetap memberikan pekerjaan uh, tambahan atau penghasilan tambahan bagi para mitra pengemudi kami. Gitu kita Bu. Ini juga terkait dengan pertanyaan dari saudari Mustika Binar. Itu pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki banyak produk atau layanan, namun yang paling diminati itu salah satunya, coba. Yang lainnya kurang diminati. Itu apakah menimbulkan kerugian? Nah, bagaimana sih Grab ini menyik menyikapi hal tersebut? Ya, uh, untuk perusahaan yang mempunyai banyak produk hmm. gitu kan, uh, sebenarnya bukan hanya Grab. Uh, yang tadi saya sebutkan juga di bank ya, di bank itu produknya banyak gitu, simpanannya ada berlapis-lapis gitu kan, pinjamannya ada pinjaman produktif, pinjaman konsumer gitu, uh, banyak sekali uh, produk di bank. Jadi mempunyai uh, banyak produk, hmm, menurut saya um, apa, yes bet betul ada potensi kerugian. Kerugian apa? Artinya tidak bisa. Me mendorong semuanya kita harus ada prioritas gitu kan kita tidak bisa mendorong semuanya uh, paling mudahnya gini slot iklan itu kan billboard cuman satu misalkan ya atau slot di aplikasi cuman satu gitu uh, kita punya misalkan 20 produk nggak mungkin setiap hari 20 produk itu kita marketingkan semua gitu orang juga jengkel yang melihatnya di aplikasi atau kalau ngomongin billboard uh, billboardnya nggak mungkin dibagi 20 sehingga Key message dari marketingnya itu dari pemasarannya tidak ditangkap gitu. Itu eh, minusnya atau tantangannya saat kita punya banyak perusahaan kita punya punya banyak produk. Namun dengan punya banyak produk mengakibatkan, nah ini plusnya kita bisa kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang misalkan eh, tidak punya layanan di produk yang non core kita gitu. Gitu seperti tadi contoh ya. Kita Grab tidak punya core-nya di transportasi saat ini, dan pengantaran makanan non-core-nya mungkin yang video, gitu kan, yang hotel. Nah, karena kita punya layanan itu, sehingga kita masih membuka kerjasama untuk meningkatkan value bisnis perusahaan kita dengan provider video, gitu. Maksudnya provider layanan streaming, saya salah istilah ya, provider layanan streaming atau provider hotel-hotel butik, gitu gitu, jadi banyak plusnya, nah, minusnya ada, tapi bukan minus dalam arti finansialnya jadi berkurang gitu. Hmm. gitu. ya, okay. yeah. terima kasih Pak Iga. semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Kemudian kita lanjut ke Pak Rifki kembali ke Pak Rifki. Tadi pertanyaannya ini justru Jawabannya jadi kesempatan buat uh, hoster host, apa niaga hostingnya ya untuk lebih meningkatkan marketingnya agar banyak yang make Nah, ini ada pertanyaan Pak dari uh, Kak Nabila Syafaah. Dengan berkembangnya teknologi, telah banyak pebisnis yang menggunakan konsep digital marketing. Nah, kesalahan-kesalahan apa, Pak, yang biasanya dilakukan oleh pebisnis ini yang baru saja menggunakan konsep digital marketing? Oke, terima kasih dari Kak Nabila. Ya. ya, ya, benar, di era pandemi ini memang peningkatan penggunaan online atau digital marketing sangat meningkat, ya. Nah, bagi orang-orang yang baru mulai digital marketing atau business owner yang... Akhirnya terjun ke online, biasanya ada beberapa hal yang tidak diperhatikan. Nah, seperti yang materi saya sampaikan, yang pertama mereka tidak mengenali marketnya seperti apa. Jadi, mereka berpikir, kebanyakan orang berpikir produknya itu bisa dipakai ke semua orang, katakanlah jualannya uh, hijab. Ya, kita nggak bisa jualan hijab ke mahasiswa ke orang yang ibu-ibu, uh, karena kan stylenya berbeda. Nah, dari situ penyampaian uh, komunikasinya juga berbeda nah situ yang bisa uh, diperhatikan adalah bagaimana kita merangkum uh, bagaimana pesan yang mau kita sampaikan atau offer penawaran kita tawarkan ke marketnya jadi riset marketnya itu penting jadi sebelum kita eksekusi campaign, iklan dan lain-lain kita harus uh, apa ya riset dulu marketnya seperti apa kenali lebih dalam permasalahan mereka seperti apa dan bagaimana produk kita bisa uh, menjadi solusi bagi market itu sendiri seperti itu Oke. Okay. Itu uh, jawaban dari Pak Rifki. Uh, selanjutnya Pak kita tanya pertanyaan dari, ini Pak tips jika kita mulai startup untuk Pak Rifki, uh, gimana sih dulunya mencari investor gitu? Apakah dulu Niaga Hoster pernah dalam posisi ini? Gimana caranya kita kan dana marketing kita tidak tahu gimana cara menentukan dan itu bahkan di luar dari target kita kantong kita. Nah itu gimana cara dulu Niaga Hoster mengambil investor-investor ini? Okay. Mungkin bisa di sharing, Pak. Oke, ya. oke okay. okay, saya jelaskan sedikit tentang Niaga Hoster. Ya, jadi Niaga Hoster ini adalah anak perusahaan dari Hostinger, teman-teman juga bisa search itu hostinger.com, itu pusatnya di Eropa di negara Lithuania. Nah, untuk menjangkau market di Indonesia, mereka bikin satu perusahaan atau join dengan Niagaoster. Jadi Niagaoster ini induknya adalah Hostinger. Nah, bagaimana cara pendanaan Niagaoster selama ini? Yang dulu Niagaoster itu juga kecil, nggak, nggak sebesar sekarang. Dulu malah awalnya mungkin kurang dari 10 orang karyawannya. Uh, dari segi pendanaan kita enggak uh, ada investor tapi dari induk perusahaan pastinya. Jadi awal-awal dulu memang uh, budget iklan sendiri itu tidak sebesar sekarang. Mungkin uh, per hari uh, puluhan ribu atau cuma ratusan ribu. Dari keuntungan uh, penjualan itulah yang kita putar untuk kita alokasikan ke budget marketing seperti itu. Nah biasanya perusahaan-perusahaan uh, negosiasi ataupun yang lainnya mengalokasikan Uh, budget marketing itu maksimal 20% dari total pendapatan uh, perusahaan seperti itu. Nah, dari dari kecil lama-lama digulung uh, banyak keuntungan lagi dan diputarkan dana iklannya. Nah, beda lagi kalau misal udah mendapatkan investor ya. Investor langsung dana besar, itu bisa langsung uh, budget tinggi gitu. Hmm. Ada tips triknya nggak Pak untuk uh, mungkin teman-teman mahasiswa startup awal hmm. yang uh, masih kesusahan untuk melakukan publikasi market mereka gitu untuk uh, membuat proposal atau gimana yang benar uh, kepada investor itu mungkin ada tips triknya kalau tips trik uh, memang kalau sebelum kita mengajukan ke investor yang pertama memang kita harus uh, bikin dokumen apa ya persiapan tentang berapa sih produk kita uh, bisa diterima oleh uh, masyarakat kita yakinkan dulu, kita yakinkan dulu bagaimana produk kita menjadi jawaban dari solusi market. Nah, terus kita bisa mulai rencanakan bagaimana sih strategi marketing kita ke market ya. Apakah benar-benar ini bisa terrealisasi dengan baik atau tidak? Kalau sekiranya produk dan strategi marketing ini kita udah matang dan kita udah riset, walaupun secara kecil-kecilan, dan kita ajukan ke investor itu kemungkinan uh, deal itu uh, lebih besar daripada kita uh, apa ya tidak ada gambaran bagaimana produk ini bisa menyelesaikan masalah ataupun strategi marketing yang kita uh, siapkan. Kalau misal yang penting posting-posting aja atau iklan-iklan aja taruh di misal uh, toko Pak Edi atau yang lain. Nah itu kan tidak terukur ya. Jadi seperti itu. Jadi uh, disiapkan seratus baik dari produk dari sisi marketing dan lain-lain, dan paling gampang itu kita bisa uh, riset dari kompetitor, kompetitor yang mirip-mirip dengan produk kita ataupun yang uh, langsung head-to-head -head ya. Kita bisa lihat bagaimana strategi mereka, bagaimana mereka menawarkan produk, lalu kita cari celahnya tuh di mana. Apakah kita bisa masuk celah-celah kelemahan dari kompetitor? Itu yang kita tawarkan. kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Rifki jawabannya. Oke, karena kita sudah memasuki waktu 11.18. Nah, mungkin dari Pak Igal Zibril dan Bapak Rifki memberikan apa ya? statement motivasi atau kesan-pesan buat para peserta, Bapak Ibu, dan mahasiswa untuk ke depannya, Pak. Monggo dari Pak Igal Zibril dulu. Wah. Kalau kata-kata terakhir mungkin saya dua dua poin aja. Poin pertama adalah tentunya mohon maaf untuk kata-kata saya atau ya apapun yang mungkin kurang kurang berkenan di hati para penonton ini peserta seminar ya maksud saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan jika mau kontak-kontak bisa kontak di media sosial saya. Kebanyakan media sosial saya pakai nama belakang saya ataupun pakai nama full name gitu. Kemudian poin kedua untuk para mahasiswa terutama, saya cuma mau bilang tetaplah selalu mempunyai pola pikir untuk selalu berkembang dan selalu mempunyai dan selalu produktif. Jangan terlalu melihat keadaan yang menyusahkan, tapi lihatlah bagaimana kamu bisa hasilkan satu uh, karya atau membantu karya orang lain uh, untuk lebih berkembang gitu. Insyaallah uh, kesuksesan itu akan ada jalannya kalau kita berusaha terus gitu. Terima kasih Pak uh, Selanjutnya dari Pak Rifki Muhammad Rifki. Iya, kalau pesan dari saya uh, untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa uh, jangan takut untuk mencoba ya karena Uh, dari saya sendiri dulu, saya juga uh, kuliah informatika. Saya dulu bingung apakah saya mau menentukan jadi programmer atau jadi developer atau sistem analis dan lain-lain. Saya dulu dulu belum ada kepikiran. Nah, uh, yang penting saya berani mencoba. Gak nah, apa-apa teman-teman, walaupun sekarang masih bingung mau apa. Yang penting tanamkan dalam diri untuk berani mencoba dan belajar terus. Karena nanti akan ketahuan uh, skill teman-teman itu, uh, kelebihan teman-teman itu dimana? Nah, di mana. Nanti kalau udah ketemu passionnya, uh, bahasanya ya passion semangat, kalau belajar ini kok kayaknya senang terus, yang melakukan ini senang terus. Terus ada hasilnya, teman-teman nggak apa-apa fokusnya di situ. Karena di dunia kerja itu spesialis itu dibutuhkan lah. Tidak, tidak hanya, apa ya, saya menyebutnya jangan jadi generalis saja. Jadi tahu banyak hal tapi secara umum ya. Nggak apa-apa, mending saya jadi spesialis tapi tahu secara deep. Karena itu malah lebih dibutuhkan. Seperti itu, kurang lebih dari saya Terima kasih, Pak Rifki Maulana. Uh, saya sendiri dari moderator juga terima kasih banyak kepada Pak Zibril dan Pak Rifki atas uh, semua penjelasannya, materinya, ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat. Dan untuk para peserta dan Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat saya uh, tanyakan, saya bacakan karena keterbatasan waktu. Namun, dari itu, saya tetap ingin uh, tetap belajar terus. Tanya jawab, keep in touch terhadap bapak ibu. Bapak-bapak ini, kita bisa, bisa enggak, ya, Pak? Tanya nanti, meskipun uh, sesi ini sudah berakhir, kita bisa tetap belajar kepada beliau-beliau. Oke, okay. dari saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Sesi tanya jawabnya sudah saya tutup. Kemudian, kepada peserta, saya ingin mengingatkan untuk mengisi absensi dan feedback. Feedback, sorry, di link yang sudah tersedia di kolom chat, jadi teman-teman mahasiswa, silakan mengisi absensi. Ini sudah diketik, jadi di https. Nah, itu sudah ada. Silakan diklik karena akan ditutup setelah 30 menit acara berakhir, jadi jangan sampai kelewatan itu, oke okay. dari moderator cukup sekian terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika ada salah kata saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bu Maulida selaku moderator pada acara webinar kali ini. Untuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri, yakni Saudara Igil Zibril dan Saudara Muhammad Rifki Maulana yang telah menyempatkan waktu. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk selanjutnya, dapat meninggalkan room serta terima kasih kepada Ibu Maulida selaku moderator yang telah menyempatkan waktu dan dipersilahkan untuk meninggalkan room. Serta terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer serta tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar kali ini dan dipersilahkan untuk meninggalkan room kepada semua peserta diharapkan untuk mengisi link absen dan feedback yang telah dibagikan oleh panitia karena itu sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat dan absen akan ditutup 30 menit setelah acara selesai. Untuk selanjutnya sedikit informasi bahwa untuk 100 orang pertama yang masuk ke room akan mendapatkan hadiah menarik berupa potongan posting chat oleh panitia sebesar 65% dari Niaga Hoster, dan untuk informasi akan dikirimkan via lebih lanjut dan kode aktivasi. Baik, selanjutnya kepada seluruh peserta dimohon untuk menghidupkan kamera sejenak untuk dokumentasi dari panitia. Baik, untuk seluruh peserta, dimohon untuk menghidupkan kamera untuk dokumentasi dari panitia, dan sesi foto akan saya hitung. Baik, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Silakan untuk menonaktifkan kameranya kembali. Dan demikian acara webinar pada pagi hari ini. Saya Irma Krota Yuni, mewakili sekalian Panitia Picture. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dicentang CEO